Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Alhamdulillah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kurnia di atas kita, dapat kita bersama di dalam majlis ini, di atas musalla ini, untuk kita tunai dan kita sempat tunai janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sabda kata, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, siapa yang tidak ambil peduli tentang hak saudara dia muslim, maka dia tu bukan daripada mereka. Jadi alhamdulillah, kita ucap terima kasih kepada saudara ataupun ahli jawab teh mas'ul yang bertanggungjawab di sini. Tak kira lah, ambil daripada hak tinggi, turun ke hak bawah, dan siapa ke makmum dalam balasa ini. Yang mana mereka saat ini usaha boleh mengadakan majlis untuk nak mengetahui tentang hal saudara Islam kita di Palestin dan di tempat-tempat lain, insyaAllah ta'ala. Kalau ada sempat masa, saya akan sebut sini. Jadi, dengan sebab kita ni al-muslim akhul muslim, orang Islam adalah saudara bagi orang Islam, la yakhzuluhu, maka dia tak biar oleh orang muslim sendiri, dia kena seksa, maka kena seksa tinggal gitu, wala yahqiruhu, dan orang Islam dia tak boleh nak hina sama orang Islam. Hak tu tu hak besar sekali. Dengan keadaan kita tengok peristiwa dok berlaku di hari ini, didapati kata saudara kita berlaku di mana-mana pun ada khuzlan. Orang panggil kata ada ketinggalan. Ada orang panggil kata kena tinggal. Saudara kita kena tinggal. Terutamanya daripada siapa? Daripada khaja'i-khaja'i Islam dan khaja'i negara-negara Arab. Kena tinggal lah. Maka hadis saat ni ni, yang saya baca saat ni, Nabi kata, la yakhdulu. Orang Muslim, sama Muslim, dia tak akan tinggal saudara dia dalam kesusahan sama sekali. Maka apa yang berlaku di hari ini, kita boleh tengoklah kata hadis Nabi ni pesan kepada kita 1400 tahun lebih dah. Hari siapa ke hari ini kita dapati kata benar hak Nabi royak saat ini, kacir nak Nabi duk kacir suruh kita berpegang dengan apa yang ia kata saat ini. Maka hari ini zahirlah kata saudara Muslim saat ini, di mana susah di situ juga terbiar. Maka saya nak masuk dalam tajuk Palestin dulu. Tajuk Palestin. Kalau saya buat soalan sini, masalah Palestin ni asal hak siapa? Palestin ni asal hak siapa? Hak orang Arab ke hak orang Israel? Hak orang Muslim ke hak orang Yahudi? Palestin tadi. Jadi kalau kita jawab pernya, kalau kita tengok kepada sejarah, bakar Yahudi tak ada di Palestin. Bakar Yahudi tak ada di Palestin. Asal penduduk di Palestin, orang panggil kata ahli hijrah daripada negara Arab, daripada kuat bakar Kanaan. Kanaanul Arab. Orang panggil kata orang Arab pergi hijrah di sampai ke sana, tapak di sana dan tinggal di sana. Asal dia bombing Arab. Dekat Yahudi kata dok bombing Nabi Yakub, bombing Nabi Ibrahim, bombing Nabi Musa, bombing Nabi Daud, bombing Nabi Sulaiman. Bombing para anbiya Yahudi saja dia kata. Maka semua tu dakwa Abraham saja. Kalau kita dengar berita mana-mana, pihak mana kecek tentang Haning, semua dakwa itu Abraham. Nabi Yakub dia bukan duduk di Palestin. Nabi Yakub dia di Syam, di tempat yang lain. Tapi Nabi Yakub tu lalu pergi di Palestin. Lalu di Palestin, tinggal di Palestin suta tu. Kemudian Nabi Yusuf beralih hidup mana? Hidup Mesir. Maka semua ahli Nabi Yakub, Nabi Yakub tak asal Israel. Nabi Yakub nama dia Israel. Nabi Yakub tu. Sebab tu setengah ulama kita saat ini, dia tak wilah kita nak kata Allahumma la'an Israel. Ya Allah laknatkan Israel, kerana Israel itu nama Nabi. Hak moleknya, ya Allah laknatkan Yahudi. Ya Allah laknatkan Yahudi. Hak tu hak molek.
Eh, tapi waktu tah, tah niat seorang baca lah. Eh, mungkin dia niat Israel Yahudi lah. Bukan niat nak Israel Nabi Yaakob dah lah. Eh, jadi Israel Nabi Yaakob di situ tu tiba-tiba Nabi Yusuf jadi boleh jadi menteri keuangan. Eh, menteri pegi harta dalam negara Mesir. Ketika tu maka dia panggil habis keluarga dia hidup di Mesir. Situ mula para ambiak hidup Mesir. Kemudian lepas pada tu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan daripada Palestin. Bukan daripada Baitul Maqdis. Juga dia orang lalu jalan hijrah hidup situ serta. Kemudian dia masuk Mesir. Kemudian dia masuk duduk Mekah. Nah, lalu ke Mekah. Nah, boleh dengan apa ni, anak dia Ismail ketika tu. Ah, dan isteri dia. Jadi Nabi Daud pun serupa juga. Nah, Nabi Daud saat ni ni bukan duduk situ juga. Nah, bukan duduk situ, tak ada duduk di Palestin dak kali. Nah, Nabi Daud ni bila? Lepas pada Nabi Musa dah. Lepas pada Nabi Musa. Jadi, kalau saya beri cerita kata, Nabi Musa saat ni ni, adakah dia duduk di Palestin? Dak juga. Nabi Musa duduk Mesir. Nah, Nabi Musa duduk Mesir. Tubik yang ada Mesir, dia pada Madian, duduk dari Syam, tak ada siapa di di Mesir sekali. Eh, tak ada siapa di Palestin. Nabi Musa. Eh, lepas tu, Nabi Musa geduk situ saat ini. Gapa ni, geduk dalam Al-Ardul Muqaddasah saat ini tu. Bumi yang Muqaddasah, bumi yang bersih, yang berkat saat ini. Ketika Nabi Musa suruh Bani Israel masuk dalam tu tu. Kau tak ada masuk ni. Eh, dia kata, gapa ke Nabi Musa? Mau masuk sore, kerana dalam tu ada kuat bekan-bekan hijau. Kuat munggi sore, kau tu kuduk sini. Ha, tengok kuat yang nakut. Nah, buat Yahudi ni dia dihak yang pandang nipu. Kemudian Nabi Musa saat ini tak ada tinggal situ. Betul lah dengan Nabi Musa dia jemput Tuhan 40 hari. Buat kulit lauh, buat kulit kitab, Taurat. Lauh saat ini tertulis di atas kayu. Nah, maka buat turun bui kepada mereka saat ini dapat mereka tu semua lembu. Setelah lembu tu lah Nabi Musa saat ini biar mereka tu duduk sesak daripada pasir di situ tu. 40 tahun duduk sesak daripada pasir. Kemudian marilah seorang Nabi nama Yusha bin Nun. Ambil mereka tu hidup di Palestin. Haa, waktu mula kuat yang hidup di Palestin. Dah. Haa tu. Yang kuat yang hidup di Palestin saat ni ni. Dari hak keadaan tu, yang boleh imarah. Yang boleh besar masjid Palestin. Siapa ke yang boleh duduk sini. Siapa ke masa Nabi Daud datang. Dah. Haa tu. Nabi Daud mari. Lepas pada Nabi Daud mari, mari dah pula. Gapa ni? Nabi Sulaiman. Ha, dia duduk dalam tahap keadaan tu saat ni ni orang panggil kata apa ni Nabi Sulaiman saat ni ni Beno apa dah Haikal dah Beno Haikal ni apa Haikal Kako dia duduk Beno rumah aja rumah dia lah rumah Nabi Sulaiman saat ni tu jing semua saat ni ni dah bakat duduk Beno saat ni ni tiba-tiba Nabi Sulaiman mati mati saat ni ni rumah dia tak hidup tak sudah tu lah hak Bani Israel sampai ke hari ni duduk ayat ataupun nak bangun nak bangun. Nah, nak bangun apa? Haikal Nabi Sulaiman. Nak bangun nak bangun khaka mahkota ataupun istana Nabi Sulaiman. Oh, nak bangun hak ni ni. Sampai ke hari ni tu nak bangun hak ni ni dak kaca perai tu. Dah dak kaca perai sampai ke hari ni tu. Ku ya duk situ suta saat ni ni. Dalam hak ada itu marilah seorang raja nama dia Bakhtanasar. Hak ni lah raja yang telah menghancurkan kuat Israel, kuat Yahudi di Baitul Maqdis. Sampai ke kuat ia tu hancur lebur sampakan sampakan apa ni istana Nabi Sulaiman hak tak sudah saat ni pun hancur dengan raja tu lah. Orang panggil tak lalu mengikut ayat Quran ke la tufsiduna fil ardi marratain eh, kamu akan binasa di atas permukaan bumi ni dua kali eh maka tu setengah ulama kata kali pertama Ibani Israel hancur lebur kali pertama nah hancur hancur lebur kali pertama sampai kuat ia tak leduk dalam Palestin. Situlah mulai kuat ia tu rata dalam dunia hidup rata. Ya, kuat Yahudi. Tak ada dalam Palestin lah tu. Sebab tu lah nak ayat kata, kuat ia tu tak ada bakal hidup di Palestin. Hanya orang ia gitu pes situ ya. Ha, tu maka hari ni dia duk mari kata Sulaiman duk situ, Daud duk situ. Padahal kuat ia tu tak ada email dengan Nabi Sulaiman. Bahkan tuduh Nabi Sulaiman tu anak zina kuat Yahudi. Dah kuat Yahudi saat ni tu. Ha, ha tu. Tapi dengan sebab dia nak terus nak jadi latang dalil bagi dia, mohnya kuat kepercayaan. Eh, padahal kita tahu rak dia tak ada ni. Eh, sebab itulah kita tahu rak dia tu hilang bahang saat ni. Dah kita tahu rak dia tu bahang tu kerana dia nak apa? Nak we ada tempat bagi dia di atas permukaan bumi ni. Kerana dia sungguh pun dia tak ada tempat kerana dia kena halau, kena hamak, kena laknat kepada Nabi Musa dah.
Nah, tu. Sini nak ayat kata hak kuat hak diraka kepada Nabi Musa ketika tu. Nabi Musa suruh suruh baca Allah ni dia tu, kami nak semua ilmu. Eh, siapa ajar ni dia dalam surah Qasas dia sebut kata Samiri. Eh, tanya tu umbek mana ni Samiri? Dia tu aku mari satu fikiran untuk aku maka aku buat lagu ni. Dia buat semua ilmu tu depan siapa? Depan Nabi Harun. Nah, ni ayat tu Yahudi lah ni tu. Dia buat di depan Nabi Harun tapi Nabi Harun boleh lari tak? Tak boleh nak lari. Eh, kalau lari pakai pecah. Dan pecah pakai tak payah nak hipung. Maka Nabi Harun duduk dia. Hak Tuhan Nabi Musa kelik heret janggut Nabi Nabi Harun tu. Eh, apa ni? Adik ku gendong mung tinggal heret janggut belah-belah. Eh, mung tinggal lagu ni. Nah, apa ni lah tak khuz bilahiyati. Ini khasyitu antaku lakad farrahta baina bani Israel. Dan dia dah heret janggut ku lah bah. Nah, aku bimbang takut mung kata kat aku pula mung buat pecah kuat bani Israel pula. Nah, tu. Maka di situ pun dia senyap. Kalau hak ada itu, ya hamak samiri itu suruh jalan tah permuka ebomi sampai ke ilah yang medih sampai kiamat. Eh, tu. Jadi samiri itu duduk jalan lah ni, tak duduk jalan kok lepas dia pasir manun. Tapi dia tak berhenti lah dia tu, hak bina, hak dilaknatkan oleh Nabi Musa saat ni tu. Situ tu nak ayat tu, Yahudi tak ada dalam Palestin. Maka, habis cerita dia dengan sebab Taurat saat ni ni, habis dengan dalam surah Baqarah kecil tentang hak Uzair, bin, Uzair Ibn Allah. Eh, Uzair saat ni tu, sebagai orang yang ingat kitab Taurat oleh hak sultan kali. Uzair. Dan kalau kita baca dalam tafsir tu, dia dah lah. Uzair tu yang jalan lalu, dia tengok pak, oh benda menate, khako-khako gini ni, tak anna yuhi hadihillah ba'da mautiha. Eh, tu nak hidup lagu mana benda mampu kerah gini, kering kotel ni. Eh, tu pun mati dia, 100 tahun mati. Dia hidup kelik. Dia hidup kelik tu, temu raja yang soleh. Kitab Taurat kau tu, tak ada. Tak ada dah, raja yang soleh tu bakar habis lah. Gampang ni, hak Bani Israel. Lah, hak Yahudi. Jadi, Taurat tak ada. Hak ulama Yahudi saat ni tak ada kitab Taurat. Apabila Uzair kelik dengan umur 80 tahun, Uzair tu umur 25 tahun, anak yang 80 tahun, gampang ni, anak yang lebih pada yang tu 100 tahun umur. Lah, maka, Uzair kata, oh aku ingat, kitab Taurat ada sebuah aku kambuh dari tanah. Dia gali, dia ada pasih bila Taurat dia. Maka orang tak percaya kata yang Uzair. Dia kata kalau Uzair suruh, Uzair suruh dia ingat. Kitab Taurat sebuah dia ingat. Maka Allah SWT buat tegur malaikat ilham, wui ilmu kepada dia semua, wui ingat kepada dia semula. Dia ingat, dia tarik, dia karya kitab Taurat tu semula. Dia tulis dengan, dia tulis semula Taurat tu. Kemudian, kuat ulama Yahudi saat ni, eh, ya Allah kedok ni, ya wak ya Allah lah. Deh. Ya waktu tak percaya lah. Di situlah buat ya tu pakak karya kitab Taurat sendiri-sendiri. Tubik lah sampai ke hari ni. Kitab Talmud lah, kitab Safar, kitab banyak kitab gapo ni hak Yahudi daripada Taurat so tu gitu bek berpuluh-puluh kitab pula kita ni Quran buah tu ya. Kita ni Quran buah tu ya. Mu pegahlah dengan mazhab mana pun Quran buah tu ya. Tapi buat dia mazhab tu kitab tu. Mazhab ni kitab tu. Kitab hak pegang dalil sat ni. Tu. Hari ni saya nak ayat tu asal kok ya tak ada. Nanti asalnya orang Arab situ. Sebab tu kalaulah kita dengar cerita dalam social media mana, dalam berita, kayak orang mana kecek kok. Lo ni kok ya pandai kecek lah kok Yahudi. Bahasa Syia pun yang kecek pandai, bahasa Indonesia pun pandai, bahasa Malaysia pun pandai, bahasa Arab pun pandai. Dia pandai kecek, enggak dia pandai kecek dengan duit. Dah, dia kecek dengan duit Semua media tu pakat kecek dengan duit Yahudi belaka lo ni. Ada. Sebab itulah ayat kata kita kena ingat sini ni kadang-kadang oh asah oh asah Yahudi. Saya royak ni sebab ada orang tanya saya dah. Eh, Palestin duk kacau apa tempat hak Yahudi? Ha. Ya ada orang royak kecek sebab tu saya koyak sini tu kata kok kita tak tahu sungguh sejarah ni. Ha, ada. Jadi ayat kata Palestin ni adalah bumi Arab Palestin sungguh. Tak ada sakut paut dengan Yahudi yang mengakukan kata tempat tu tu tempat mereka. Dan Israel yang pergi jajah nak ni tu. Yahudi pergi jajah Palestin tu. Kok mana boleh pergi jajah semula tu? Berapa kali perang hari Islam perang tu dah. Masa Umar masa masa Umar bin Khattab merdeka. Nah, lepas tu mek di demo kelik. Lepas tu masa Salahuddin merdeka. Tu. Lepas tu mek demo kelik. Tu. Jadi dia benar Islam kalau benar Islam kalau sesuk dok demo. Nah, dok demo saat ni tu siapa ke? Orang panggil kata boleh merdeka di masa Salahuddin saat ni tu buat nak serai talih saat ni tu boleh masuk pada serai Solibiyah masuk saat ni tu buat yuruk semua pakak-pakak pergi serai
Boleh kepada mereka, tapi ketika tutup orang panggil kata Palestin duduk di bawah khilafah Utsmaniyah. Nah, duduk bawah khilafah Utsmaniyah. Khilafah hak terakhir sekali khilafah Turki. Nah, tapi khilafah Islam, khalifah Islam masuk semuanya. Dalam hak keadaan itunya Yahudi orang yang mula-mula jajah kawasan itunya ialah Angkrik dan Persatuan Europe. Nah, jajah raya kawasan tu masuk Mesir, masuk Jordan, masuk Palestin, masuk Syria, masuk Lebanon, tegah tu tak ada lagi nama ni, tak ada adi negeri lagi. Nah, semuanya nama Syam belaka tu. Nah, lek Mesir ni, Mesir dengan Sina. Aduh. Situlah mula-mulanya mereka saat ni ni apa penjajah Angkrik. Nah, apa penjajah Europe saat ni mari jajah saat ni tu, ya we belok kawasan Israel, kawasan Palestin we kepada Angkrik. Nah, kawasan Mesir ni we kepada Perancis. Situ dah mula. Bawa lepas pada tu bagilah Angkrik bagi. Ni Lebanon. Hak ni ni gapo ni Syria. Hak ni ni Jordan. Hak ni ni Mesir. Nah, tergi bagi situ. Wasa tak puas hati ya gabung semula pula. Ya bagi semula pula. Ni Palestin. Hak ni goni tu baik negara sepanjang hari ni saat ni yo. Nah, dalam hak ada itu orang panggil kata tu baik negara, ialah dia gi letak temu munayuk sini dah, munayuk sini ayuk sini. Lepas tu, setara pun sekarang ni. Lepas tu, pakak pergi dengan setara tu, habis dalam negara Islam. Dulu tak ada setara, tak ada pasport, pasport. Lalu ni kena pakai pasport, habis lah pakai gomor buku setara. Pentingnya rakyat kata, Palestin saat ni, boleh nama sebuah negara Palestin. Tapi duduk di bawah, orang panggil kata, jajahai Angkrik. Nah, bawah jajahai Angkrik. Aduh. Cuba dengan kawasan yang hak jajah Angkrik sana banyak lah dunia ni. Dulu ni Angkrik dia panggil apa? Negeri yang matahari tak jatuh. Bagi jatuh balik di Angkrik ni, dia naik di Malaysia ni. Nah, dia naik di Malaysia ni. Habis tu dia panggil negara Angkrik nak matahari tak jatuh dulu. Moga Malaysia pun dia jajah juga. Nah, Angkrik tu. Tu. Sebab tu, boleh lepas pada tu ni Angkrik tu. Nah, dalam hal keadaan air, dunia barat saat ini lepas pada Hitler bunuh orang Yahudi ne juta orang Hitler bakar tu deh. Hitler bakar kuat Yahudi ne juta orang saat ini tu. Kemudian dunia barat saat ini tu rasa serabut kepada orang Yahudi, rasa toksik kepada Yahudi, maka pakak nak hamak. Kuat ya duduk dalam dunia ni kuat ya kena hamak dalam 100 kali lebih. Kuat ya kena hamak daripada negara tu, negara ni kena bunuh, kena bakar kuat Yahudi. Eh, nak ayat teruk buat dia. Siapa kau buat Euro selama buku tak sih? Buat tak sih saat ni lah. Dia minta ada seorang Yahudi. Dia minta kepada Angkrik. Minta lah. Gapa ni? Ui negeri kepada kau Yahudi nak pergi duduk setempat. Situ yang mula-mula minta. Lepas tu yang minta Yahudi, ya cu Palestin. Ya cu Argentina. Lepas tu ya cu gapa ni Uganda. Empat buah negara ya cu. Lepas pada ya cu saat ni ni. Ya tak, mulai dah kawin nak Palestin. Moga Palestin hak tok nenek kawin dah. Tu hak tok nenek kawin tu bet situlah mula Palestin tok nenek saya tu. Tapi hak tok nenek saya saat ni ni di situlah mula ulama dia ni mula karya kitab Taurat semula pula. Lah, karya kitab Taurat kata ni Palestin hak milik Yahudi. Asalnya hak Yahudi yang buat kitab Taurat dia perak tipu. Maka di sinilah mulai orang Yahudi saat ni hijrah. Orang Arab ya perangai ya baik. Orang Arab ni perangai dia ni ikramud daif. Maulia tetamu. Walaupun Yahudi, dia terima. Moga Yahudi tak dedah situ di Palestin tu 3%. Moga kau umat bin Khattab buka dulu tu Yahudi tak dedah situ. Gereja dua tak dedah. Gereja Kristian pun tak dedah. Tempat buat ibadat Yahudi pun tak dedah. Umat kata kami tak ada nak punggah ke perkara. Hak dia mah, dia mah duduk perkara dia mah. Dia masa tu tak dedah, masa umat dulu lagi pun dia tak dedah. Lepas tu maka siapa masa ni pun kuat yang ada 3%. Maka kuat yang mari dengan keadaan yang paling sesak sekali. Tak ada kalau habuk orang kata mari dengan kaki hayir. Orang kata tak ada selipar baju cari mari. Tu kalau kita boleh tengok gambar berat belah benar lah kuat dia ni. Palestin pun ambil terima kuat dia dengan sebab tetamu. Terima duduk. Berlama tu sikit. Dia beli tanah situ, dia beli rumah situ, dia beli tanah betul tu, betul. Orang Arab punya jual lah niat baik, beli nak rumah, tak ada tempat duduk. Apa kuat dia tu? Bukan dia beli dengan duit dia dah. Duit hak Amerika, duit hak Angkrik, duit hak Nung dah duk mari beli. Dah duk mari beli hak ni dah. Apa beli dua semua dengan kita lah. Nara tu habis boleh stop back.
jingo apa habis boleh tak pihak dulu jual. Kita hidup bucu dinding. Dah kalau hotel, kalau motor. Semua kan tu dah ya wak nopo. Di plastik, dia jual habis. Ada. Tu. Khabar? Ha, ni rumah ko ni. Jadi besar bukunya siapa ke pergi. Perang saat ni nak perang tak boleh moga kulit rakyat Palestin saat ini tak ada senjata. Tapi lek rakyat Israel ni akan jadi angkrik. Maka uji senjata kan. Dia bunuh orang Palestin di masa tu tu mati banyak mana dah. Lari gitu lari sentai dunia ni siapa duk ke Argentina, ke Brazil, ke anak orang Palestin dalam Europe ni penuh. Kok Palestin berapa juta lari lebih daripada Palestin. Aduh, maka kuat dia serai siapa ke 93% kuat dia tinggal Islam ada 7%. Lari ada 7% ya, bukan orang Islam 7% bombing tu. 7% ya daripada 100%. Palestin. Aduh, kali gitu nak ayat tak masalah penjajah. Jajah jugalah. Aduh, dia mau jajah saat ini ya. Mulai dia serai dia boleh buat jadi kerajaan ya tahun apa itu apa ni 75 tahun. Dah 75 tahun sampai ke hari ni. Dah 75 tahun. Aduh, lepas tu kuat dia duduk dalam tu tu dah. Bukan dia duduk dengan cara molek. Dia bakar lah kebun orang Palestin, rumah orang Palestin yang nak yang hamak tu baik. Dia katuk sekolah, budak nak pergi sekaji sekolahnya aci berdeh, sampai tu baik kecing budak. Takut. Kau duduk itu tu dah. Kau dia mula-mula jajah saat ni. Lama-lama tu orang Palestin pun, rasa tak boleh nak duduk lah ni. Kena lawai dah. Lawai yang kata kau batu dulu. Lawai yang kata kau batu saat ni. Yahudi pun tak apa lama-lama tak kau batu. Aku nanti sekat-sekat itu je lah. Bawa lama-lama tu, tokoh batu pula kali yang dua. Bawa kali yang tiga tu, jadi kopsa sikit. Bawa lama kopsa sikit. Jadi, gambar tu, Yahudi tu, bahaya ni. Nampak bahaya. Bahaya ni, tapi bahaya pun dia tahu. Moga dia tak selak dia suti Palestin saat ni. Oh, dalam Palestin tak ada gapa-gapa masuk. Tak ada siapa boleh hantar senjata masuk. Dalam Palestin untuk rakyat Arab Palestin saat ini, orang Islam tak ada boleh timur senjata daripada negara-negara. Tak ada siapa with dia. Jadi dia tak ada bimbing. Mungkin tak ada senjata. Kalau pegang batu, tak ada apa lah. Tengok batu tu tak ada apa. Siapa kau duk pergi sekali, dua kali, tiga kali, siapa kau minta lah Yasir Arafat tu minta nak jadi negara. So. Maka dalam beberapa musyawarah dalam dunia ni, pada tahun 1987, siapa kau 1993. Bolehlah satu negara namanya Daulah Palestin. Setupuk je. Gaza sebelah, Rifah Gharbiah sebelah. Sama tengah ni Yahudi. Mana tu kena pakai retak lah celah tu. Tapi tu jadi nak pergi jaket tak boleh pergi mari. Ni Gaza, ni Rifah Gharbiah, tengah ni Khalil, orang panggil kata gapo ni hak Israel. Jadi boleh sini nama dia nya kerajaan Palestin. Kerajaan Palestin padahal orang Islam nak nyombek Palestin Baitul Maqdis tu kerajaan Palestin. Ni Baitul Maqdis tu awal Israel. Baitul Maqdis tu Masjidul Aqsa hak lah ni tu dak di bawah Israel. Demo ni ki tepi tu ya, tak ada siapa di Baitul Maqdis kali. Ada. Maka yang boleh pergi namanya kerajaan Palestin. Nama yo kerajaan Palestin tapi kelahung dia duk di Israel. Kerajaan Palestin boleh buat benda pandak. Kerajaan pun tak tahulah buat benda pandak. Nanti berdeh siapa? Nanti berdeh sama sendiri je lah. Nak berdeh Israel tak kena juga. Tuhak paling teruk sekali. Jadi gitu baik kata boleh pergi jadi Palestin. Barulah nama dia Yasir Arafat tu masuk dalam UN. Ada nak pergi Palestin. Dulu tu nama Palestin tu tak boleh nak masuk dalam UN tu. Nanti orang dengar je. Nak akit suara tak boleh. Dia boleh sapa lah suara dia tu. Tapi nak akit suara tak boleh. Nak akit tangan tak boleh lah. Pihak orang suruh jemput pilih gapa-gapa ni. Situ tu mula ada negara. Rakyat Palestin tak ada terima. Kuat lek Gazah sana, kuat Islam sana, tak ada terima. Moga lek Yasir Arafat sana ni, ya satu parti, bukan parti Islam. Parti liberal, kapitalis, orang panggil kata parti yang mana, capuk, apa lah, dengan Kristian, dengan apa. Waktu tak ada pun lah. Tapi tak ada jalan Islam dah. Jadi Israel with dia tempat saat ni, dia mana, dia dilesen oleh Amerika dan negara Europe. Maka di sinilah Yasir Arafat aku kata negeri Israel. Belum pada tu negeri Arab tak ada siapa mengaku kata negeri Israel. Dia panggil penjajah Israel. Tak ada daulah Israel, penjajah Israel, bukan negeri Israel. Sebab tu Malaysia dia tak boleh, dia tak tahu. Dan negara Arab semua tak ada.
dalam pasport yo tak boleh masuk Israel, tak boleh masuk Israel, tak boleh masuk Israel belaka. Ha, ha tu. Jadi situ mula-mula aku negeri Israel, Mesir pun aku negeri Israel, Jordan pun aku negeri Israel, Lebanon pun aku negeri Israel, maka dalam tiga negara ni semuanya ada setantu Israel. Nah, ada satu Israel lah bukan jadi negeri. Di ni mula ada aku. Ulama Islam semua ambil fatwa hukum kata apa? Siapa pergi jijak bombing Israel, siapa pergi ambil? Siapa pergi jijak moho Israel dalam pasport dia maka dia ngaku dengan Israel. Hukum dia haram. Ha, tu setara tu, tu berat tu ulama ui hukum dulu tu. Lepas tu masalah learning ni. Eh, kalau kita ramah benar, masa pergi wahaji, kelihatan masuk negeri Israel. Dah, masuk dalam negeri Israel. Kalau kira pendapat ulama, dia tahu. Pendapat ulama Islam sedunia lah ulama yang sedunia ni saya ingat di masa tu tu surat tu dia hantar kepada ulama siapa kau ulama Malaysia sendiri pun tak ada leseng kata hukum dia haram ada yang ambil hukum ijma' lah orang panggil ijma' ulama kata tak leh dah orang Islam pergi masuk situ kira tengaku kata negeri Israel ada sungguh tu situ tu satu perkara. Kemudian Israel saat ini boleh negara dah Palestin tu boleh negara duduk situ tu Israel nak igat dia mana boleh dia masuk igat dia masuk igat dia nak ambil tino nak ambil budak nak ambil apa dia nak igat dia nak bunuh tak ada siapa hitung dia muka haja edok dia kena hau dan mahkamah pun duduk dia arak ada kalah bau hak sultan Palestin ni kerajaan Palestin ni ada mahkamah hak sama dakhili lah dalam dia ya. Nanti igat siapa? Nanti igat kuat Islam, kuat Hamas, kuat jihad, kuat mujahidin lah nanti kuat igat tu. Nanti tak bergok sama sendiri. Maka sinilah mulai timurnya orang panggil kata gerakan Islam untuk merdeka Palestin. Untuk merdeka Palestin dengan seorang nama Izzuddin Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam asal dari Syria, dia duduk jual dengan Faransik di sana tu. Kemudian dia hijrah duduk di Palestin, duduk di Akkad. Satu tempat nama Akkad, maka dia pergi jual di sana sampai dia mati syahid di sana tapi dia boleh buat orang dah. Dia boleh buat orang mujahidin Ramadhan di Palestin sampai ke mereka menghidupkan sejarah dia mengadakan satu parti. Parti untuk merdekakan Palestin nama dia Harakah Hamas. Al-Muqawamah Al-Islamiyah dan Hamas. Sinilah mula timbulnya, dalam hakak ada Palestin itu duduk dalam keadaan paling seksa sekali. Kena bunuh, kena katok, kena gapa. Baitul Maqdis saat ini, di masjid, Masjidul Aqsa sendiri gitu, hari ini boleh semaya, kadang-kadang tak boleh semaya, duduk semaya, dia mau pergi siapa, kena mau bakar masjid tu sekali. Kerana dia mau nak bina haikal saat ini, tu nak kira nak wik orang Palestin tu lari tubik daripada Palestin Fabih. Tapi mereka buat tak jaya. Ya kerana ada kuat Islamik, Islam saat ini, duduk nanti duduk ajar orang, kata ni bawa kita, ni tempat Isra' Mi'raj Nabi, dan sini tempat Al-Mansyar wal-Mahsyar, ni sini tempat bangkit kita pada hari kiamat Isra' dan tempat kita nak, apa ni, pada mahsyar pun di sini. Maka dengan sifat tu saat ini, orang Islam kira kata, aku kena jaga Baitul Maqdis. Kena jaga Baitul Maqdis, kena difa' kena menahankan Baitul Maqdis, maka di sinilah mereka jiwa mereka saat ini yang kira kata ana urabituhuna, aku nak ribat di sini. Ribat mana kata kita aku nak duk nak jaga Baitul Maqdis sampai hari kiamat. Situ sifat orang ahli Palestin, hak tak tubik daripada negara lagi, hak tak tubik daripada Palestin. Mereka bahai hadis Nabi, sebaik-baik ribat ialah ribatu Palestin, ribatu askalan. Rasa-rasa baik-baik jaga untuk menahankan negara ialah apa ni ribat di Askalan ialah di Gaza. Maka di sinilah orang panggil kata timbuh gerak ke saat ini, gerak ke ni lah duk lawan Israel sampai ke mula-mula bedil saat ini. Cara buat Hamas lakah kreh, lakah setara je. Moga Israel dia pergi buat pagar. Dia pergi buat pagar sekeliling Gaza saat ini, tinggi 9, dahlah 9. Dia kata Gaza nak tembus tak alih lah jawayak tu. Padahal Gaza gali bukit lubang dalam tanah tu. Bukit 9 mek, 80 mek turun bawah. 80 mek turun bawah. Siapa tembus di Mesir tu. Tembus di Mesir tu. Lakah Rafah, lakah Sinak tembus di sana tu. Kok tu dia buat lari berah lah, gandung lah. Dia buat lari makan ni. Sikit-sikit bedih, sikit-sikit senjata. Tengah tu yang lah dia buat lari. Tu. 80 mil gali bawah turun pergi sampai ke kereta buruk boleh lalu dan dalam tu kereta lalu pakai tak pakai enjin tarik mari leh muak barang berapa ni ratus-ratus tan melalui lok lomba untuk saat ni. Dok buat lagu tu lama
Nah, Israel mari gali wak pagar. Tapi lek sebelah ni tak wak lah. Lek sebelah setara dengan Mesir tu. Nah, ha lek apa ni lek Difah Gharbiyah tak ada wak ni. Nah, tapi ya wak tu lek Difah Gharbiyah ya wak juga sikit patu lek Baitul Maqdis ni ya wak tinggi benar. Jadi semua tu panggil kata pandai tengok pak oh dinding tinggi nak khabak tak leh. Jadi Israel buat saat itu yang Rasul kata ya ameh bih lah, sutrik dah. Boleh dah negeri dia. Senir aku tak ada kenapa hadup pun. Tadi tak ada siapa boleh lompat naik lah. Sebab dengan Amerika awak pagang dengan Meksiko lah ni. Takut buat Meksiko lakuh mari saat itu dah. Mari di Trump. Awak pagar tinggi benar. Khabak dia mau lepas pegak. Masuk saat ini. Hak ni pun buat pagar lagu tu tu dah. Pakar pintu otomatik nak tu baik. Lalu suruh takak pelan. Teng. Munduk situ. Membuka Fabi. Kadang-kadang teng tak ada nak buka. Ah, Geno ni tak berhenti kan ni. Ada bang apa? Pung, berdeng mati dulu. Mati situ. Tertina pun mati macam ada. Bunyi teng, gambar berhenti mu. Berhenti. Buat nak akhir dakwah, patung, berdeng mati. Dunia bukan tak tahu. Tapi, mulut demo, ya demo buat katuk mulut lebih dah. Ada siapa kecek. Buat kita ni tak kena royak. Tak tahu dulu. Kerana orang dunia dalam Europe tu. Dalam Europe dunia hak maju tu. Yang kata habis berita hak Palestin. Berita hak buruk Israel tak ada dalam tu. Orang Europe tak tahu. Tak tahu. Siapa ke orang Europe semua tu duk ngaji mahawit sialai tinggi mana pun duk kata Palestin tu bombing Israel. Siapa setara tu? Jadi, learning ni kalau Hamas itu apa ni Israel saat ni tu setelah mana dia duk seksa orang Islam siapa setara tu saat ni orang kuat mujahidin nak tengok tak alih lah teruk. Nah, ayat kita kena tahu kata Yahudi dia pergi kata orang Islam ni adalah hamba dia. Bahkan dia tak lalu dah orang Islam ni adalah babi dia. Kuat kita ni babi Yahudi ya ni. Tu babi dia orang panggil kata kita ni bukan manusia, bukan bashar. Bukan manusia bagi dia. Kita ni hamba bagi dia. Ikut yang awak lagu mana. Sebab aku buat syiah pergi kata kita ni, buat ahli sunnah. Kalau bunuh boleh pahala. Dia buat syiah. Dia buat Yahudi pun, bunuh kuat ni boleh pahala. Tak ada hidup tak bermuka Ibrahim ni. Sebab tu lah ni, dia nak kacau habis setiap dunia. Tak kira Islam, tak kira Nasara, tak kira siapa. Dia nak kacau habis. Sebab tu lah ni, dia nak kacau kuat kita tu. Nak jadi tino-tino, jatih-jatih, pone-pone, nak jadi habis. Nak kena habis tu, dia ni nak kena betul lah. Dia nak kena kata, ya yang awi duduk depan. Dia jadi tuan benar-benar. Ada seorang ahli kaji Kristian, dia kata, lah ni Israel, you nak buat apa? You nak buat, nak umat kelik kita kembali kepada nama apa? Nak kelik kepada Adam. Lepas tu orang tanya tu, kenapa nak buat kelik kepada Nabi Adam? Dia kata Nabi Adam sebab dia jatuh, dia tino. Dia kata dia jatuh tino mana? Hamungkan dia jatuh, dia tu dia rusuk dia pun terbaik tino. Maknanya dia boleh ubah diri, dia tino boleh ubah diri, dia jatuh. Maknanya kita boleh buat hukum ni kata orang nak jadi jatuh, dia boleh buat bagai jadi jatuh. Hak tino nak hak jatuh nak jadi tino, dia boleh buat jadi tino. Kalau ni dia buat latang kuat dia tu, dia duduk sebar dalam Europe tu. Sampai ke tempat kita pun nak juga tu. Anu kaje boleh hadi, gi waktu boleh hadi. Wallahu alam sama mano. Tapi nak ayat tu Yahudi tu dia kira hukum lagu tu lah. Sebab tu ikut yang nak buat lagu mana? Dia nak buat lagu mana? Sebab itulah dalam Baitul Maqdis tu, you nak masuk jijak, ya jijak. You nak lepas ni, ya lepas ni. Dalam Baitul Maqdis, sebab masjid semaya saat ni. Orang duduk semaya, molak-molak ni, ya girung surai. Surai pas, ya lepas bang asak masuk, pak. Nak duduk tak alih lah, bang asak, rasa batuk lagi, nak nyawa tak alih, air mata, ya berat. Kita tak rasa kena, ya bang asak ni. Kena bang asak, nak nyawa tak alih. Suk terik. Nak terik mata tak alih dulu dah. Kalau hengar makan tepuh, ikut dia depan tu, gung, bang asak. Lepas tu ni pun lepas bawa asak agak tak apa. Lepas lah sejak duduk semayak. Akan berah habis tu baik. Hanya masuk dalam tu ni kenak. Tu Tuhan ayat kata jahat dan kejamnya orang Yahudi buat terhadap rakyat Palestin. Ya buat siapa setara tu. Lepas tu ni. Lepas pada perih. Dulu Hamas lepas kipas. Cara buat sampai 5 kilo. Dia berdepan. Ping. Yahudi kata tak lagi. Moga awak pagar tinggi ni. Pagar tinggi nak buat apa kalau tak leh. Berlepas pada tahmah lepas lagi pun wis sampai 10 kilo. Tak apa lagi. Berlepas pada tahmah duk senyap. Oh duk senyap lama saat ni ni dia kata tahmah tak apa lah. Tahmah makan duit kita dah tak apa tu. Itulah berlaku peperangan hok ni ni. Orang panggil kata kali yang ke-13 ni. Peperangan kali yang ke-13 hok ni ni
Allahu Akbar. Dia tak suka sikit habuk nah. Nah, Yahudi tak suka sikit habuk kata Hamas duk dia kamak duk dia gapo kena ko? Nah, dia orang panggil kata gapo dia singo iman itu dah masuk tak khabar. Duk dia padahal tu orang penuh. Nah, tu. Tadi nak no, oyak kata duk dia saat ni ni. Tubik dia saat ni tu orang panggil kata dengan senjata yang mana Israel itu paling kejuk sekali. Dia ambil mana alat, dia ambil mana carwak, dia lepas gino sampai ke 200 kilo, 250 kilo. Nah, dia ambil mana? Hak tulah hak yang paling kejuk sekali ni. Hak paling yang kejuk besarnya 5000 buah gi saat ni tu. Tak apa ke? 5000 buah carwak dia lepas hari sehari mula-mula 47 tu deh. Israel kata aku tak ada heran lagi, tapi yang mapuh bedil ku hak automatik ni buat lagu mana? Nah, bedil yang automatik tu ada setiap bucu dalam kawasan bandar dia saat ni tu deh. Ikut carwak mari lagu mana? Dah daya takak ya bedil dah brum 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 automatik sensor dia. Tak ada siapa kena becek. Tapi kok mana hari ketujuh tu tu mapuh? Nah, Hamas pergi serai boleh. Allahu Akbar. Hak ni hak rahsia hak paling besar sekali ni. Yang tu Hamas duk dia tu apa ni 4 tahun hak ni tu deh. Duk dalam orang paling besar sekali siapa ke dia tu boleh ambil satu orang panggil kata dia boleh gi dia boleh curi rahsia dalam satu kem tahan hak Israel hak lama satu. Hak duk di setara. Kem tahan hak lama satu orang panggil kata kem tahan Orim. Apa ni Orim ke kem Riim ke tak ingat lah. Deh. Yang gim serai situ saat ni ni, siapa kau yang boleh tahu kata jalan masuk kok mana, nak tubik kok mana, semua saat ni ni. Dah, yang boleh betul hak tu saat ni ni. Ha, kemudian dia boleh serai situ tu, dia boleh curi kamu maklumat banyak sekali. Tapi dia hati hak dia tempat hak besar sekali, tempat hak dok kontrol maklumat semua saat ni ni, buat yang tak ada tubik. Mati habis buat yang 10 orang. Nah, ada. Jadi tempat kontrol maklumat tu dah situ tu tempat orang panggil kata tempat kontrol maklumat dan kontrol maklumat hok negara Arab semua. Saya lah hok besar sekali duduk situ. Nah, tapi yang masuk, kau yang masuk situ saat ni ni, kebetulan yang masuk tu ada orang khidir duduk dalam. Maka yang berdiri motor mati pak, dia tak ada nak nggak masuk 5 minit saat ni tu nak ambil barang tu tak ada. Dah, boleh dia tahan Israel dia mari berdiri-berdiri tak ada tubik buat dia. Nah, tapi maklumat tu dia hata banyak gila lah. Nah, orang panggil tu curi maklumat melalui internet dan komputer saat ini. Orang panggil tu cyber, cyber internet saat ini. Jadi, dia curi hak ni ni lah. Hak Amerika saat ini tak semaah sama sekali. Amerika tak maah ni ni. Nah, sebab tu berita tadi ni. Ketua Pertahanan Amerika dia kata apa? Kami tak jang wih Hamas tu menih. Dia kata kami tak jang wih Hamas tu menih. Ni ketua pertahanan Amerika duk bawah Joe Biden sekarang ni. Nah berita hak tadi. Dia kata kami tak jauh. Kalau Hamas berakak menang kami tak jauh. Nah, ataupun Israel berhenti perang kami tak jauh. Lagu mana pun kena wei Hamas mampu patuh bu. Ya kira tak nak wei habis Hamas. Nah, tu. Jadi situlah nak ayat kata sebab lepas pada gapo ni Hamas serai saat ni dia terbe masuk supaya dengan burung masuk gapo ni pihak pagar dia hak lama satu tak boleh nak kacik tak boleh nak bong bedil tak masuk sana tu Hamas pergi tempuh dengan kereta gebal dengan kereta sodok pergi kacik putus bish. Nah boleh masuk di dalam tu bedil lah sana mati tahan je apa banyak anu mati dalam tu dalam 2500 orang okay? Tahan hak duk dalam tu. Nah, mati. Patu holik luar ni ni capung hak kuat dia bedil sendiri dengan kapal tu baik abad cia mari nak dia tukar yang kata kuat hamas. Yang bedil kuat hodok dedok situ tu mati 363 orang kuat dia kuat dia bedil sendiri. Nah, hodok le rumah ni lah. Mati dengan peluru ya saja. Baik tu mati hari tu banyak tu 2000 lebih tu. Mati dengan peluru yang bedil sendiri. Yang kata kuat hamas dok dalam tu. Kuat hamas lari dulu dah buat lari tahu perang ni. Ya ambil demo ni buat pergi dulu. Dah, dia buat lari dulu, lepas tu dia berde lah. Hak nak mati syahid ni, mati syahid ni. Dah, tapi tak ada siapa mati kot dia. Dah, tahan semuanya mati. Bahkan mati dengan berde, kereta bah, Yahudi ni mari sendiri. Berde sama kot dia. Dia kira kata kita jangan wujadi. Kita tak sewi tinggal ada tawai perai. Dia ada tawai perai, perai payah. Maka Hamas punya cindik lah. Perai ni dia kena cindik. Hamas buat lari dulu ke mana ni. Moga dia tahu kata Israel tak akan tinggal. Dah, tawai perai saat ni. Dia kena berde mati habis kawasan tu. Nah, tu mana tu? Kalau lah ada 3,000, 4,000 orang Palestin situ mati habis juga. Dia berdiri.
Ada. Baru dia mana buat lari dulu. Dalam hak dia tu Hamas dia boleh maklumat banyak sekali tentang hak Israel dan tentang hak negara-negara Arab dan tentang hak plan Amerika nak buat lagu mana terhadap Gaza dan Difah Warbiah West Bank saat ini. No? Maka di sinilah Israel kira kata kami tak akan tinggal. Kami tak akan berhenti perang ini. Mereka cuk-suk di setara Mesir. Wallahu a'lam. Kita nak kata rana. Tapi kita ingat kata Allah Rabbuna. Tuhan tu Allah Subhanahu Taala Tuhan kita akan beri pertolongan kepada mereka. Nah, kita kena ingat kata dalam segala susahan, nah. Cuk hak akhir sekali ni Allah Subhanahu Taala. Nah, kalau tak ada siapa boleh tolong, Allah Subhanahu Taala mari. Waktu Hamas lawan ini, orang panggil kata setelah mana Israel serai. Nah, Israel serai saat ni tu, orang panggil kata dia duduk dalam keadaan orang panggil kata penuh persediaan. Dia kata kalau perih sampai setahun pun, dia boleh tahan lagi. Lepas tu Hamas dia tak masuk yang terperih ni, kalau tak 2 bulan, 3 bulan. Israel mampu. Kerana Israel mampu setakik, dia tak mampu. Dia mampu setakik. Lepas tu, lawannya Hamas menang dalam dunia. Menang dalam dunia, bukan dunia Arab. Menang dalam dunia luar pada Arab. Dari Amerika pun Hamas menang. Dari Angkrik pun Hamas menang. Dari Soroh semua saat ini tu baik. Soroh Hamas. Sebab apa? Sebab dengan sebab berlaku hotning ni. Orang Farang sendiri tu, kita tengok berita Arab. Berita negeri Arab. Berita Jazirah hawasa Arab. Berita Al-Mayadin hawasa itu hawasa Arab. Hawasa Angkrik. Kita tengok berita Jazirah hak Angkrik. Jazirah hak Fransik. Jazirah hak Jerman. Dia boleh kita tengok hak tu. Oh, gini. Jadi orang kita tanya pada sini, nung ku tengok dalam berita Jazirah tu. Oh tak boleh percaya berita Jazirah bohong. Ya ku ya dulu ni dak dakwa kata Jazirah bohong, Jazirah bohong, 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 bohong. Lain Jazirah so yo dalam negara Arab, hak boleh siapa berita hak sungguh tentang hak Palestin. Moga sebab apa? Sebab Jazirah ni dak bawah kerajaan Qatar. Jadi tak ada siapa boleh katuk yo. Kalau hak peribadi habis lama dah. Jadi tak boleh katuk hak ni. Dan ni gapo dah berita ni siapa kepada setiap tempat sang semerata orang tu boleh tahu berita Hanning ni. Jadi Hamas dok naik buku ni sebab itulah Amerika tu dia kata cepat perang ni banyak habis. Banyak 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 sebab itulah yo learning ni hok mula kali yang dua yo suruh bu bu yo suruh sungguh-sungguh. Ada. Orang panggil kata kalau hok dulu tu 40 kalau nak kira ganda tu dalam 40 kali ganda hok Hiroshima lagi. Hiroshima bom nuklear, hak bom, hak Amerika bom di Hiroshima je bom lagi. Hacu. Ni hacu lebih, hacu lebih habis. Baru ni lek utara, habis. Gapo ni habis. Hacu rumah, alah. Ha dia sekali lek ni lah, lek selatan lah. Dah, lah ni dah sekali lek selatan, hak setara dengan sel lah ni. Jadi mana tu? Lah ni kada kuat mau nak hidup hai rakyat Palestin, hai rakyat Gaza, masih bebas. Apa putusnya? Mungkin masuk dalam sel. Kalau tak masuk dalam sel, habis mati mu. Ayat Allah kata aku nak hidup Mesir dan siapa nak cara, kat aku bukan bawa minggu. Aku hidup sana buat saya sedem, baik aku mati sini. Baik aku mati sini, kuat yang tak ada seorang habuk niat nak pergi sana. Kuat yang pakai akik tangan, wallahi demi Allah. Walaupun ya mak aku hidup mana, anak aku mati dah, bini aku mati dah, lagi aku mati pula. Aku tak ada nak pergi, aku nak mati sini. Walaupun aku tak ada tangan, aku tak ada bedis putung pun, aku tak ada peluru bedis sutir pun, pedai pun tak ada, pisang pun tak ada, orang itu senjata api pun tak ada, senjata putih pun tak ada. Aku nak mati sini. Aku nak bunuh. Aku tak ada lagi mana. Kalau aku pergi Mesir pun, rugi aku, baik aku duduk sini, aku kata aku duduk dalam rimak. Aku duduk jaga Baitul Maqdis dah. Aku lari buat apa, mati di belakang, masuk dengan aku. Baik mati pun duduk depan. Itulah buat Palestine sekarang ni. Royak lagi, royak ke budak baru umur 2 tahun, kau pandai kecek. Ya kecek lagu ni. Ya kecek lagu ni. Tu nak ayat kata hebat buat dia. Jadi learning tu gapo ni kuat ahli Gaza sebenarnya duk learning dalam keadaan orang panggil kata berhenti pernah hari dah. Ingat ada berhenti pernah hari. Berhenti pernah hari saat ni tu hubak masuk air masuk gas masuk semua bakat masuk 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 masuk. Bawa habis masa pak tu selalu dah Israel bakal gubuk selalu dah. Surai gung 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 gung. Hamas kata, terima kasih mu surai. Aku pun tak ada nak berhenti pun ya. Kerana aku tahu kata, apa ni, kalau mau berhenti pun aku pun kena perai juga.
Eh, tu. Jadi, tak ada pula lihat Hamas tu. Lepas tu lihat rakyat Gaza sendiri pun, tak ada mengapa pun eh. Kawet kami sokong kuat mujahidin mukawamah kami. Kami. Mati adalah kuat kami, mati masuk syurga lalu dah. Nah, tu dia pergi lagu tu. Saya nak tanya kuat kita ni, dia pergi ambil akidah tu mana? Dia boleh teher siapa setara tu tu. Siapa kau orang Farang masuk Islam buku gapo? Buku tengok ahli Ghazah saat ni dia tak lari. Sebab gapo dia tak lari? Nah, kita cuba koyas itu sebab gapo dia tak lari. Apa saya sebut lagi satu benda tu. Pentingnya saya nak ayat kata Hamas saat ni dia surai Palestin, dia surai Israel kerana mereka kata oh Hamas ni karuk. Surai dulu, surai tak ada senjata, surai tak ada nak jaga. Nak jaga rakyat Gaza pun tak leh. Dia nak duduk duduk surai Israel dulu. Nah. Aduh, Hamas kata aku surai Israel tu kerana satu, aku pecah rahsia kata kuat ia tu nak ambil Baitul Maqdis dan nak bina Haikal Sulaiman yang saya sebut tadi. Kerana istana Nabi Sulaiman. Dah. Lepas tu, tempat lapar pada bulan 10 tu, dia nak siuk sunnah ia dah. Dah, nak siuk sunnah ia, kata ni adalah negara Israel. Negara Yahudi, hak terbesar, Baitul Maqdis ni merang luang Israel. Dia panggil ta'asimah ibu kota negeri Israel. Dia nak siuk sunnah dah. Nah, ada. Lepas tu, aku tahu kata Palestin tempat satu boleh sebelah Israel dan Amerika dan negara yang mana leseng tangan dengan Israel dan telah mana masuk dalam pakat teh korong 21. Gue panggil kita pakat teh korong 21 abad 21. Eh, tak orang canggih Syiah dah. Muhammad kuat Palestin, tubik kok Mesir, kok duk di West Bank, tubik kok Jordan. Aku tahu Rusia dah kata dia mau ni nak main lagu ni. Nah, nak main lagu ni, nak main ni. Nah. Ada. Lepas tu aku tahu rahsia kata Israel saat ni ni nak Gaza kerana dia nak buat jalan. Nak buat jalan daripada India masuk siapa ke Israel. Masuk ke dari gapo ni Saudi Arabia masuk semua tu masuk siapa tu baik di Gaza. Dan nak buat jalan. Jalan perniagaan siapa di Gaza, siapa di situ tu. Lepas tu aku tahu kata Israel dan Amerika dan Europe semuanya nak kepada Gaza kerana nak guna gas Gaza yang mana boleh jamu Israel dan Amerika boleh jamu Israel dan boleh jamu semua nak Europe. Gas duk di Gaza. Dan juga Palestin aku tahu kata Amerika dan Israel dan Europe nak kepada Gaza dengan sebab dia nak buat jalan kapal laut baru. Nak gali pare sumpah dengan Canal de Suez. Di apa ni hak di Mesir tu ya ada lorong hak dia gali baik daripada laut merah tumbuh kepada laut putih kapal laut duk lalu kat tu Mesir duk boleh duit pasir situ tu ribu juta dolar setahun. Maka hak ni dia laut merah dia cabai gini. Dia cabai ni cabai so pasti dia turun kat ni turun dari laut merah besar. Cabai hak ni hak Mesir buat dah. Lorong air kapal laut lalu besar. Ni cabai hak ni dulu milik Mesir. Lah ni jadi milik Saudi. Jadi milik Saudi sini ni dekat dengan hak cabai ni ada orang panggil kata satu bandar raya besar Saudi nak buat dalam 100 kilo nama dia Neom. Orang panggil kata bandar duk di bawah Cuming. Hak ni. Hak ni buat kita tak tahu ni. Bandar duk di bawah Cuming 100 kilo dia nak buat. Duk di sini nama Neom. Neom ni mari daripada kitab Taurat dah Neom. Nah, ya Saudi Raja Muhammad bin Salman dah, bukan Salman ni ya. Muhammad Salman tu. Jadi buat yo nak buat hak ni. Jadi Mesir tu yang we dua pula kepada Saudi, dua pula dek dalam laut merah sat ni tu. Maka laut sini tu jadi laut internasional dah. Dia tak ada jadi laut milik lah. Mungkin dia dibuka jalan. Lorong timur dok do jadi hak internasional makna terjadi hak laut dunia. Kapal laut kena lalu tak kena bayar pasir. Maka sini ni Israel nak ambil dicabai hak ni nak temu di Gaza temu di laut putih so lagi no nak buat gi kelik nak gali dua lorong gi kelik. Jadi orang akan tinggal hak Mesir ni Mesir sesak lah lepas badan ni. Mesir dok bodoh yo lah ni tu sisi tu. Dok bodoh yo. Gas we ko Israel habis dah. Gas Mesir tu mek di Israel habis dah. Ni sikit gi kapal laut nak lalu kat tu pun mek di Israel habis dah. Sungai ni katuk di Ethiopia habis dah. Ethiopia ni wak kurang besar sekali. Net hang duk isi air tak ada penuh lagi. Boleh buat kurang. Di tempat kalau di tempat apa ni? Apa tempat tu buat air sungai ni?
Dah, yang buat kerang besar situ, katuk habis sungai ni hak lalu di Sudan, lalu Mesir. Lah ni Sudan nak nanai pun kena camkak air tu baik anak tu. Mesir lah ni pun kena camkak. Boleh hari sikit lagi sungai ni Mesir tu nak tengah perang usaha nak jalan pun boleh dak hal sikit lagi. Dah, sekat dia dah lah ni semua tu hak di Ethiopia sat ni. Dengan Israel juga. Dah, bantu Israel buat usaha tu. Dah, patut Mesir kata, "Mu buat agak tu kau bedih." Terang Mesir bedih bang bedih kerang tu. Sungai habis Mesir Sudan tu. Sampai ke laut putih tu. Monggo kurang hoyo wak tu luah pada negara ni dak. Air tu nak ayat tu besar. Nah, jadi lah ni dia Israel kata, "Ha, sebab tu Israel dulu, saya ingat saya pergi di Sudan tahun 90. Nah, saya pergi ngaji sebelum tahun 90, saya beli satu majalah. Nah, saya beli harap dah kata, bukan saya duk Mekah kecil-kecil. Saya beli surat majalah saya tengok tu, dia buat gambar, dia buat gambar Israel, dia tu dia buat daripada minan nahari minal furati ilan nil. Lepas tu ya buat dah gambar, saya tengok gambar tu. Ya buat kerang, lepas tu Swiss, lepas tempat buka tu topi Israel, lepas kata topi Israel buka. Kering. Tahun 90 lagi gambar tu. Maka tahun 2018 baru ni sudah kerang ni. Lah ni dak Swiss dia sungguh lah. Tengok. Lah yang letak. Lah 23 tahun. Jaya dia lah ni. Israel letak. Lepas tu, sungai ni boleh, sungai Furat boleh lagi, sungai Furat di daerah lah ni. Boleh kau Syiah Israel habis dah. Dari sungai Furat tu, sungai Furat dengan Dijelah tu. Semua sungai syurga belakang tu. Furat tu, Dijelah, Nil dalam syurga belakang. Nah, tapi duduk di Israel habis dah lah ni. Nah, kalau dalam Iraq boleh kau Syiah. Syiah duduk nanti pagar, duduk nanti jaga setara. Setara Israel. Kau ahli sunnah nak pergi jual alih dalam Israel tu. Kena lakuh kau Syiah ni dulu. Wah Syiah ni yang nanti bunuh wah Islam, wah ahli sunnah ya. Dia tak buka jalan sama sekali nak pergi Israel ni. Nah, ada. Sebab itulah Hamas dia tu tahu dah kata munah wak jalan hak ni sak ni. Nah, maka dengan sebab dia tahu habis semua sak ni ya, kata munah hamak rakyat Palestin tu baik daripada Palestin semuanya, maka tak ada apa lah. Nah, maka tak ada apa. Jadi aku tak jauh habis tu kumula dulu. Nah, aku mula dulu tu nak wui pada negara Arab dan ulama negeri Arab semua nak wui khabar tahu kata dia mau buat rancang ni. Dia mau tanya tu, "Gendo Hamas buat berani sangat tu." Sini dia mau boleh tahu. Buat jadi perit, "Oh, Hamas ni perit." Nah, mari di ulama, "Oh, Hamas ni kafir ni, bengang ni." Nah, mari hok ni, "Oh, tak boleh sokong Hamas ni, tak boleh." Belada mati situlah. Allahu Akbar. Itu ulama KJR dah. Kita nak kenal kata, hak Nabi wayak kepada satu hari akan timbul ulama usultan ni, dia ni dah ni ulama yang fasik ni lah ni timbul. Nampak cerak-cerak ulama yang munafik. Dah, disokong Yahudi, disokong orang kafir bunuh orang Islam. Dah, padahal dalam sejarah Islam tak ada. Dalam sejarah Islam. Salahuddin dia nak pergi merdeka Baitul Maqdis di masa tu dah. Salahuddin dia tahu kata perjuangan Islam tak akan menang selama mana ada dosa. Ada dosa. Nah, maka you nak buat lagu mana kau? Nak hapus masalah ni. You minta ke, you naik tah mimbar, you minta kepada rakyat Mesir semua dan rakyat Syam semua, you minta bertaubat kepada Allah SWT. Maka dia kata, kuat Syiah tu minta taubat kepada Allah SWT. Kalau tak taubat kau, kau bunuh habis. Sebelum you nak pergi perang dengan Yahudi, you perang dengan kuat Safawiyin dulu. Kuat Safawiyin, kuat Syiah. Ya perang dengan kuat Safawiyin. Semua so, kuat Syiah ni siapa kuat Syiah tu kalah habis. Dia kata hari ni lah kita baru boleh serai Baitul Maqdis. Boleh serai apa ni? Kristian duduk di Baitul Maqdis. Kalau ada Syiah kita tak akan menang. Tengok. Ni Salahuddin. Curak-curak yang kejap sendiri hak ni. Maka lepas pada yang mati kuat Syiah ni habis. Barulah lagi serai boleh merdeka Baitul Maqdis masa tu. Ni nak ayat tu. Dia ada dia morning. Tak salah nak ayat dulu dah. Sebab tu dosa ni salah satu daripada sebab tidak akan menang perjuangan Islam. Intan surullah yang surkum. Kalau mu tolong Allah, Allah tolong mu. Lepas tu kita nak tolong Allah lagu mana kalau seorang tu duduk dalam dosa. Nah, kita kena taubat kepada Allah SWT. Bagus saudara kita di Palestin tu menang. Nah. Lepas tu lah ni doa. Masih lagi tak hidup doa. Masih tak hidup ni saya jamin kata dalam kalangan kuat kita ramai-ramai setiap dunia ni. Umat Islam saat ni tak ada doa. Lepas tu kalau dalam Saudi. Ah, dia berkata Ustaz Ramli ni nanti Saudi sungguh. Tak, saya bukan nanti. Bukan saya nak Saudi lama juga. Jadi saya nak kata Saudi lah ni nak baca punuk. Razilah kepada ahli Palestin tak boleh sedia. Tak boleh baca. Igak.
Buat ulama nak kecek hak Palestin tak wei. Eh, tapi hak akhir ni buka dah ada dah duk boleh doa sikit-sikit tu. Tapi sekadar ada doa peribadi gitu ya. Nah, ha tu jadi nak buat amin dalam sidik tu lah. Wallah alam sama mana tak boleh. Tapi mula-mula jadi tu tak boleh. Dah. Ah tak boleh nak doa kerana ulama moden Saudi lah ni tak serupa dengan ulama dulu. Eh, ulama Saudi moden lah ni. Orang panggil kata ulama teruk benar ulama KJL lah ni. Eh, ulama KJL lah ni. Apa Muhammad bin Salman buat tak ada salah dengan hukum syarak. Buka disko pun tak ada salah, buka bar judi pun tak ada salah, buka kelab judi pun tak ada salah, buka bar minum pun tak ada salah. Eh, jadi berat benar lah ni tu. Ya, dah ada hak ada Saudi Arabia lah ni tu. Ya, judah dengan riak tu teruk benar. Eh, siapa kau seorang tu kata, eh, kuat maksud orang dunia, orang Islam duduk dalam dunia, duduk pada apa kau kuat ku? Ikut ku, kau nak buka bar depan Kaabah pun. Ada orang Islam kecil lagu tu. Eh, Muhammad bin Salman ku, waliul amri ku, raja ku, ikut yo yang nak buka mana. Mudah cara apa, mudah cara negerimu sudah. Ha. Kalau kita dengar hak tu, kat, eh. Kalau yang mari kita pakai katok serak. Eh, aduh. Ni nak ayat tu berat. Tu, nari, pasti nak kita tolong Palestin. Tak tolong serak dah. Kerana apa? Kerana dia tolong Palestin. Kalau kena hidup jihad tu. Lepas tu dalam Saudi tu, yang kat jihad. Ya, orang yang kenal belakang jihad. Mungkin yang ada akidah al-walak wal-barak. Nah, orang Saudi ni dalam kolom-kolom ngaji dia, dia ada akidah al-walak. Walak ni makna taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan barak orang panggil kata bersih diri daripada segala kufur dan syirik. Barak saat ni tu. Nah, lepas tu walak saat ini kita kena walak kepada presiden yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kalau tidak kita tak boleh nak walak. Ha, tu akidah asal dia ni. Lo ni yang usaha nak cabut akidah tu tu. Nak buat, nak buat. Siapa kau yang weh habis dalam kalau muskalah lah ni, tak ada lah. Tak ada ngaji lah tu. Nah, takut ke apa? Takut lawe yo lah. Saya takut lawe kerja eh. Ha, ni hak paling teruk sekali hak lah ni rasa. Lepas tu kalau nak kira nari lain, hak jirai Saudi, nari Emirat. Dubai tu, yo rok terus dah. Eh, Dubai, Abu Dhabi. Eh, orang panggil kata, apa ni, negeri-negeri Emirat saat ni tu. Orang panggil kata, kesok habis lah. Nah, ada hak molek sikit yang nama syarikah tu ya. Hak lain tu teruk benar. Eh, tu. Siapa ke orang Yahudi buat tubik? Dia kata tujuh orang dari presiden negara Arab, hak paling baik sekali dengan Israel dan hak tunai segala janji dia tu. Oh, dia tu buat tubik juga. Dia buat tubik Muhammad bin Isa Bahrain. Eh, kata dia tubik apa ni? Syekh Rashid bin apa ni Al-Maktub Imarat. Atau Muhammad bin Salman Saudi Arabia. Lepas tu Muhammad Sadis, Morocco. Dia buat tubik nama so. Nanti Yahudi tu buat tubik. Dia buat pucah Rusia, nak umat Islam pecah ya padahalnya. Tapi kat demo tu, hak sungguh kata. Eh, hak sungguh lagu mana? Mungkin demo ni ni lesen syak dah. Perjanjian dengan Israel. Eh, Emirat ni perjanjian dia ni segala-gala cukup sampai ke tahan. Emirat. Bahrain pun support. Eh, Emirat ni dalam perniagaan dia. Sehingga hak akhir sekali ni Israel tak ada nak gimana ya tak ke batu bayo. Eh, rehlah orang panggil kata flag yo gi kepada Israel tu deh. Gapo ni seminggu orang panggil kata dia tanya, dia buat tanya dia kata berapa kau ke batu bayo Emirat gi kepada Israel seminggu. Dia pun kata dua kali, tiga kali. Dok dia kata 95 kali. 95 trip seminggu. Eh, seminggu 95 trip rung. Dah perjalanan dia nego lah. Eh, Allahu Akbar. Lepas tu barisan Israel Yahudi duduk dalam Amerika mana-mana. Dalam 30% duduk di bawah Yahudi. Berapa hari baru ni? Tebek dalam berita kuat Yahudi hakduk kuat Yahudi mari duduk di Emirat, 5000 orang wi sancak Emirat. Ha, dekat dah dengan Kaabah tu kalau duduk situ. Dan orang yang kuat nak klik duduk di Khaibar semula. Yahudi tu nak klik duduk di Khaibar semula lah ni. Dah Khaibar tempat pok yo duduk dulu tok nenek yo duduk dulu kan Nabi Muhammad tu baik sana ni. Nah, kau nak klik dah situ semula tu. Bukan kau yogi dah di Khaibar, di siuk sunnah dah di Khaibar tu. Nah, ada. Siapa ke Masjid Madinah pun yang masuk gida? Siapa ke di Ula di Saudi Arabia pun yang masuk gida? Nah, tempat gambar Nabi Allah SWT, Nabi SAW ta'wi orang pergi ziarah di tempat apa ni kaum bani apa ni bani Nabi Soleh. Lah. Ha tu. Situ tu tempat tunggu bala.
Lepak tunggu balo. Oh, lo ni ya wak tempat kasino molek ya wak ya wak tempat gaporoh ya wak tempat kolek ai duk tujung gelung 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 buat farang lagi telanja situ lo ni. Nah. Aduh, lo masuk itu apa banyak puluh ribu, kalau duit kita tu banyak ribu lah. Eh, ha, nak pergi situ lo ni tu. Padahal Pak Nabi lagi tak masuk tu, kok yang masuk boleh lah. Lo ni ya pergi kok. Dogi gapo dah orang panggil tu dok naik beg nam beg gapo dah lah. Dah hok pakat cuk pakat tino ikutlah pakat tino telanja apa sampai kok tu lo ni. Dogi buku gambar ya. Nah. Oh, jadi satu buku besar jadi Muhammad bin Salman ni nak jadi negara Saudi saat ini. Ah, negara yang mana tak ada akidah, orang panggil tu nak wui akidah bebas. Moga dia kata kami nak klik kepada asal tok nenek kami. Tok nenek juga bujak tok nenek juga bujak hal itu. Nah. Ah, kalau tok nenek dia eh, kalau tak tak nenek rupa lagu tu kan, Abu Jahal. Eh, moga Nabi Nabi kata hapus waktu tu, nak balik semula. Eh, tu. Dari Abu Dalai, dari Emirat. Eh, dari Abu Zabi, dari Dubai. Eh, ada belakang dah lah ni. Eh, ada tak kau Buza, ada tak kau Hindu, ada tak kau Sikh. Tanpa kau lembu Sikh tu, dah semua dia tu. Di Dubai. Eh, ya wak satu agama Ibrahim. Agama Ibrahim. Nah, Al-Ibrahimiyah, agama Nabi Ibrahim. Sejik, ketik, gereja, lepas tu, gapa ni pak sembuh lembu tak kau, gapa ni, ada cukup syak lah sebuah tu. Jadi, semua orang tu boleh pergi belakang situ. Siapa nak pergi semaya, ya pergi Allah, Allah, Akbar, Syadallah, ya pergi Tawmat, belah tu, ya semaya situ, tak kau nak depan ni. Nah, ya wak, ya kata agama tu lah, ya buat kita ni. Saya duk balah lah. Tu, agama pok ya. Nah, paling jahat sekali dia. Nah, ada hani hok Emirates sekali lah ni Abu Dhabi. Gapo ni yuk dok buat sekali lah ni paling dahak sekali. Kalau kita tahu ni kita dunia lah dunia Islam kita tak tahu dah benda dok berlaku. Kita dok nampak kata tak apa, tak apa dah, tak ada apa. Padahal lah ni berat benar. Eh, lah ni dari sisi agama tu berat benar. Kalau nak kira agama tu lebih baik cepat kita dah pula pakai hijab pun boleh, pakai nikok pun boleh. Buat yo lah ni pakai hijab rambut dok sini. Ni pakai ini fashion dok sini ni. Kini kena pakai shampoo kau mahakali ni. Eh, nak nampak yang ngok situ tu. Eh, lah ni fashion dia baru. Tu, orang Tino dia. Patut lah ni tak kena tak kena itu dah. Berita budak kau tubik kat ikut dia dah lah ni. Dah dalam Saudi kalau dah ada Abu Dhabi ni tak kena royak dulu dah. Ni, kok kok Saudi hok baru-baru ni. Memang tubik dia cok sampai ke Turki Al-Sheikh dia kata kan. Dia kata aku dak aku suruh kepada wairung-wairing, wairung-wairing, pemuda-pemudi. Eh, pemuda-pemudi kita pakat tu baik belaka. Hari ni kita hari bebas. Eh, kita tak ada kita hari bebas dengan suruh waliul amri kita Muhammad bin Salman. Suruh kita mari bebas diri kita di sini. Oh, dan hati dia royak agak. Ya terbuka dah kita nak lari agama nak lawai agama kita, tak ada lawai. Tapi kita buat sekadar kita nak bebas diri kita sebagai nak sumur sumur ruh terfi nak mengangkatkan ruh kemewahan apa ni orang panggil kata pembebasan. Allahu akbar. Berat tu. Leh, berat. Aduh. Tu dia panggil lagu tu. Mari suruh pada warung. Tu hak Saudi Arabia. Pasti nak terima Palestin dok pergi lawan dia tak leh nak terima. Engkau Ghazah dok jihad. Leh Ghazah dok jihad. Leh tapi harus saya royak lagi berat lagi. Leh musim meriak baru ni. Musim meriak matahari hari orang panggil kata kalau mu kita gap orang buat gapo sebab buat kok patah buat hari apa dah ngam tu kerja apa orang panggil buat hari kacak yo oh ni yo buat abu riak lah yang buat disco yo buat lagu yo buat segala kebebasan eh yo buat di situ kok paling dahsyat sekali ni yo hari pembuka air tu eh pembuka air hak ni yo ni mantah. Ya suluh ngecok kelong ya tu deh. Nggak ya wak ngi elon dia panggil orang panggil dia guna dengan gampang dia zakat istinai belaka dah. Nggak suluh kelong belaka lah deh. Ya wak nak rondek tengah. Deh. Nak rondek tengah sini ni di dia pagar tinggi. Pagar tinggi saat ni ya buh gambar Kaabah lah. Masjid Madinah lah. Duk lili situ. Kok ya duduk dalam tu nak wak lagu tak boleh. Duk decok sore. Duk geng 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 geng. Bos tak mari orang duk bucu ni bucu ni bucu ni bucu ni. Mari akik geng. Buka pak wak lagu decok dong 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 dong. Gapo lagu apa? Aku dah bebas. Bebas daripada Kaabah, bebas daripada Masjid Nabi, bebas daripada agama Islam. Anak aku boleh bebas lah. Tu seruai kerja Saudi lah ni duk main. Eh, tu. Patut nak timur Ghazah ni tak sama sekali. Ghazah duk pergi lah ni tu kau jauh lagi. Eh, tu kau jauh. Sebab itulah gapo ni Ghazah lah ni ni. Eh, kalau kita tanya tu Ghazah sama tu tolong Ghazah. Allah. Orang tu nak Ghazah lah ni ni, di sisi senjata, tak ada rasa.
Hak buka ni hari baru ni tu dah. Sutih dunia pakat tolong razah. Sutih dunia pakat tolong razah. Nah, orang pakat tolong. Allahu Akbar, banyak ramah suruh orang tolong. Duit ni ribu juta baru yang sapa situ saat ni. Boleh berasa apa ya? Dah, patut halang lagi dia lekat di setara tu. Moga mesin pun yang munafik. Bukan rakyat mesin, saya kecek mesin-mesin tu kajak air lah. Ada. Kajak mesin tu munafik dah. Nah, dia masuk dalam orang hak janji, hak janji hak ni juga. Janji dengan Israel dan Amerika masuk Jordan dek. Nah, dalam perjanjian ni juga mesti. Maka sebab tu dia tak buka setara dia. Padahal setara Rafah saat ni tak ada satu paut dengan Israel. Nah, setara tu Rafah dengan Mesir ni. Gazah dengan Mesir ni tak ada satu paut dengan Israel tu. Tapi Mesir tak buka. Nak buka tu kena izin Israel dulu. Nah. Patut gapo ayat Israel boleh wui kepada Palestin? Tak ada boleh wui ke arah tu. Allahu Akbar. Ini paling teruk sekali. Eh, nyanyunya. Kalau kita tengok, kita rasa nyanyu. Tapi kuat dia tak nak nyanyu apa? Kalau kuat kita boleh tengok video ataupun klip yang dalam terasak dalam berita dia. Tak sore kuat yang mati biasa. Mati habis gerung. Tak ada sore habuk tu. Bik pak sore pak. Baba weh. Mama weh. Mana baba, mana baba, mana mama. Eh. Baba, baba. Ya tak ada. Itu baba mati eh. Tak. Itu baba, baba, baba cahit eh. Tengok budak dia tanya. Istasyada baba, istasyada ummi. Jadi dia tanya, abah mati syahid ke? Budak tu dia tanya lagu tu. Nah, aduh. Mereka halu doa, yang baba-baba matat. Nah, gitulah. Budak kecil-kecil lagi. Tapi yang besar sikit kan? Allahu Akbar, tak ada. Kalimah syahid duk mulut. Nah, syahadah. Orang ini paling hebat sekali budak dia. Bos sebut kata syahid, pak. Ada tiuk, duk tiuk, duk nakak mok, duk nakak mok, tiuk. Nah. Bawa kata syahid. Ya binti, ya bunayati. Eh, abu kifil jannah. Eh anakku, anak abah muda dalam syurga dah ni. Allah ya Allah, Allah ya abu ya syahid, abu ya syahid. Bangun pak Allah ya babaku syahid. Babaku syahid. Oh, siapa sangat tu dia. Eh, pegai abah ya, abah pada dah tiok. Lah kita doa ke abah kita. Apa kita mati syahid. Tengok. Ya dah ayo abah ya lagi. Dakak adik lagi. Oh yang terhebat sini. Eh, kuat dia saat ini. Duk dalam tarbiyah ke apa? Duk dalam didik ke lagu mana? Siapa kuat yang dapat tekak kuat tu? Eh, aduh. Lepas tu dia berkata, eh, kuat budak Ghazah ni mahin ke tak berambak? Kan mahin nusuk bedih tak mau. Eh, tu mahin nusuk bedih lah. Memang kata, aduh. Memang kata, lepas tu belajar nubi, lepas tu belajar batu. Eh, jadi, orang Israel nak lalu depan budak ramah ni deh. Kalau cuma duduk buka kata, bih dah. Takut. Nah, takut kau budak. Nah, pegang pakai batu sungguh. Aduh. Sebab itulah dia igak sampai ke budak kecil sampai ke apa tu nak takut. Batu dia monia tak takut. Nah, kalau budak umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun naik kotak kot tu tu dah. Tak takut dah kat Israel. Nah, Israel igak boleh gok tak ada. Gok dia. Nah, masuk gok mah dia bagi ambil klik. Tak ada poli. Aduh. Sini nak ayat kata Yahudi learning yo kalah. Israel ni dia kalah. Dengan perdamaian ni hari saat ni dia kalah. Allah sungguh-sungguh dia habis dia kalah. Nak tak muka mana. Dia nak tak muka mana tengok. Bang otomatik, bedek otomatik dia tu lawan satu lah dunia. Dunia pakat minta nak beli dia. Lah ni dunia tengok mau. Mampus juga weh. Nah, kereta gebaya hak lawan satu lah dunia. Mirkafa 4. Nah, yang nama yang Mirkafa 4. Nah, lawan satu dalam dunia pakat sensor otomatik sekeliling ikut ke mari ke mana. Wah, mah kita dapat bang pung weh. Khabar kereta gebaya tak khabar. Nah, wah, mak nepuh tung tung mapi banyak mana kok dia. Nah, setiap alat dia bawa orang hak moden, tak ada boleh buat perkara ni. Ini mukjizat daripada Allah SWT. Allah SWT tunjuk. Nah, cuba kita koya dia boleh kita pet bang. Orang mari benda masafah, jarak ke ni, skala jarak ke ni 2 mbit, 3 mbit, 4 mbit boleh benda temu. Dia tak khabar. Tak khabar orang benda ni namung cung ke tak pergi berak jauh, dekat doa benda. Nah, pecah kereta tu. Dalam Mirkafa, saat ni khabar tu, kereta kebaya, pak segi, dalam boleh duduk pak orang. Sekeliling tu cor lah kau. Sekeliling dia tu cor. Nah, tengok orang mari kat mana. Tapi hak ni mari tak bang ni mari kat mana. Dia tak nampak saat ni. Nah, sinilah. Nah, apa ni? Apa ni, orang panggil kata, supaya Nabi tu baik daripada rumah dengan Ali tu lah. Nah, tu. Fahsyainahum fahum la yubsirum saat ni tu dah. Tuh buta mereka, mereka tak nampak. Hak ni pun super tu, kok yang gipak lah gitu. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kok yang baca ayat tu, gigi-gigi pong, tepek patung lagi.
Jadi nak ayat kata hebat. Kadang-kadang yang kita kan tak menyuk. Muka berdeh tak, muka peluru tak ada. Kita tak menyuk, pakai berdeh menyuk tu je. Gambar tak? Yang berdeh menyuk tu nampak tu. Kata kebal. Cuba kita kaya dengan menyuk tu pecah kata kebal. Tapi tu hai tolong mereka. Hak tu tu yang perik, hak tu tu dah. Dunia tengok kata kebal ya semua tu tak ada boleh guna kata kebal perik dengan Hamas. Dia tukar kata kebal tu, kemik kata kebal tamada. Buat orang kata kebal tamada, hak boleh tengok dengan mata. Nah, duduk dalam tu tak adil. Lalu ni pakai kata kebal tak ada. Nah, dia masuk, dia capur lah. Nah, dia capur. Hari ni, ni tempat tiga hari ni tu dah. Abu Ubaidah yang kata, hari ni lah banyak sekali tahan. Hak mula lepas pada mula yang kedua ni, hak tahan Israel mati banyak sekali. Dan ni puluh orang. Hari ni. Kuat dia duduk toko, buat duduk toko, mulai tengok duduk beripong. Dia mau ni gila temui kereta duduk sama tengah tu kan. Brum, selewat habis. Nah, helikopter mari tak ada bukti, rubuh, hakuk, 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 hakuk. Nah, buat dia mati. Jadi perihal yang kedua ni, kau tengok buat dia. Dengan Amerika kata, lagu mana pun kena habis Hamas. Kena mampu Hamas. Nah, tu kuat bagi Amerika ni tu. Kalau Hamas ni duduk tengok kau gagah, bahkan Hamas saat ni tu, ia boleh, apa ni, susuk rahsia. Kau ia duduk seruah orang Tawil baru ni tu dek. Hamas tu takut sekali. Takut Israel tu boh selak masuk eh. Masuk selak. Tapi Hamas dah igak suruh orang selak. Bukan orang Israel selak, orang Palestin selak. Dia igak orang munafik dua orang ni. Pakai perang ciwik pun gantung di tiap pi. Perang ciwik gantung di tiap pi. Tekah orang duk suruh orang ni dah. Dia pergi duk cari. Rahsia. Maka ngaku seorang tu ngaku kata Israel video 17,000 shekel. Duit Israel lah. Waktu tu boleh 10,000 shekel. Maka minta maaf lah ya tu. Daripada orang munafik kau nak bunuh. Bunuh mati. Bunuh je kata di tiap dia tulis sailak. Jasus. Jasus. Kuat ahli razah tu lagi. Allahu Akbar. Sailak mati dah. Kuat ahli razah tahu di antara kalangan mereka tu ada sailak. Tapi tahu nak itu siapa. Tapi ini Tuhan tunjuk. Jadi tak jaya juga Israel hatta sailak dia hari tu tak jaya. Tu saya jaga situ tu dah. Wah, ni rasio tak pecah. Alhamdulillah situnya. Sebab tu kuat hak palang tu. Dapat Salibul Ahmar, hak musakit, hak palang tu dah. Dia mari pak tu. Wah, mah tak harap dah mana ni. Wah, ni tak boleh main ni kuat munafik juga. Kadang-kadang jadi ada selak juga. Sebab tu dia tak boleh masuk apa. Habis tu dia janji tempat jauh-jauh. Mari dia kuat kerajaan Air Palestine kata, dah kita nak tukar tempat. Hamas kata tukar tempat kata tak jadi. Hamas kata lu tukar tempat maka tak jadi. Bahkan hak jadi teruk sekali ni gapo? Israel ya pocok kata. Sensor sim dalam kulit tawel hak Palestin. Dia hata kulit pak, tapi Hamas tu ada alat juga syiak dah nanti takak. Dia takak pak kalau tak tebik pah. Dia tebik alat tu, alat tu orang panggil kata, kalau dia boleh sapa ke? Siapa kau dalam tahan dia? Israel buh kau ni. Buh sensor, buh sim dalam kulit tahan dia. Siapa kau? Hamah igak dia jadi tahu apa tu dia. Hamah dia kata, siapa doktor dalam tubuh dia sensor buat tubik kalau tak saya mati. Lagi, bang Israel mari. Kau mau mati, aku tak ada sini. Oh, pakai tahan dia buat tubik mah. Wes lalu dah. Boleh colek buat tubik ke tu? Ani nak ayat tu, buat Hamas tu ya deh dengan kak deh. Deh dengan benda saat itu. Ya deh tu tu. Tidak tahan calon pun. Ya wega tu tubik tu deh. Sini, ayat tu dalam peperangan saat ini, orang panggil tu al-harbu khidah. Nabi kata al-harbu khidah, ialah perang ni tipu daya. Bukan nak lagi. Nabi bahas lagi perang Badar kan. Nabi kata kita katuk lagu sini. Oh, mari dia seorang sahabat kata, oh dia katuk sini kok ya tak gapo ni? Ya tak ada orang panggil kata, ya tak ada dah sangat lagi. Kita kena itu, kita kena katuk hok ni. Kita pergi buka hok nung. Kita pergi buka hok jauh. Oh, kok ya tengok sini katuk mak. Ya pergi hok jauh nung kalut ni. Lepas tu, ya pergi katuk biar tinggal so. Buat Quraish mari, berebut hok tu so. Pada berebut tu buat ya letih dah. Oh, ya kalah lalu. Tu khida'ah orang panggil, tertipu lah ya. Itulah. Balik masa pun pukul 8. Kalau yang kata, hak akhir ni, Hamas saat ni tu, dia tak ada nak kata apa lah. Hak akhir ni, pergi hak yang kedua ni, Hamas tak ada kata apa, yang kata hanya kami
Tahu kata Israel tak berhenti. Kami tahu kata Israel itu akan selalu dah habis masa. Sebab tu kami duduk dalam Persia ni 1%. Nah, sebab tu boyo surai pergi gelung-gelung sana itu, Hamas tu kata, kita mula. Nah, ada. Hamas dia kata, aku ada satu puak lagi tak masuk dalam medan. Dia kata ada satu puak lagi, puak yang tak masuk dalam medan. Nah, akan dihimpun akan masuk dalam medan. Puak ni boleh hadir, puak ni hodok main kat luar ni dah. Hodok main kat luar tu. Jadi, dia kata puak ni masuk tu insya-Allah kemenangan akan boleh kepada ahli Palestin dia kata. Allah alam. Tapi nak ayat kata mereka saat ini jihad mereka adalah jihad yang ikhlas. Kita tak perlu dengar hok demo duk cicir duk kata gapo saat ini. Nah, kerana hok we duk cicir tu semuanya makan wah kajian air belaka. Wah kajian air belaka, we panggil kata dan makan wah ulama-ulama duk bawah kajian air. Hok ulama hok duk kata gitu gini saat ini tu deh. Sebab tu dalam hal keadaan itu tu we panggil kata Hamas saat ini tu hok duk luar negara. Ketua-ketua yo sebab duk di Qatar dan duk di Turki saat ini yo. Duk bahas, duk cari cara lagu mana ko. Apa ni duk cari suara ke apa? Suara pertamanya nak boleh buka pintu jihad. Nah. Jadi hak ni suara ni tak boleh nak buka. Dia cerak tak boleh nak buka. Nah, kalau nak kecek dengan Saudi ke dengan Amerika dengan apa ni, tak boleh nak buka sahabat, tak boleh nak buka pintu jihad saat ini. Tapi kalau buka pintu, rakyat masuk pergi jihad, boleh. Nah, nak pergi. Jadi, ada cari cara yang ni. Masalah, minta kepada Turki, ada cara mun hatta uwe lagi siapa ke, ala Gaza. Siapa ke tahan Turki saat ini, minta kepada Erdogan, boleh tak nak hatta, buat aku pergi di sana. Jadi, Turki, ia nak hatta tak boleh. Bawa berlaku pak saat itu, tahan Amerika semua tu yang mari duduk dalam laut putih. Tahan Israel itu, tahan Angkrik pun mari duduk dalam laut ni. Hoal Jerman pun mari duduk, kapal laut yang mari duduk sini habis. Lepas tu yang setara Palestine tu, Gaza saat ni, tu dengan Turki. Turki Istanbul ni, Istanbul tu yang di sini, yang laut ni. Sini Istanbul, sini Gaza. Laut ni setara laut sini ni, Gaza ni dah. Jadi Istanbul sini yang boleh mari sini ni. Kalaulah Amerika tak mari duduk sini, semua tak mari duduk sini dah. Turki dah masuk ni. Tapi kuat yang jakot dah, sekat dulu dah jalan. Ya sekat apa? Ya sekat Turki. Ya sekat Mesir. Ya sekat Libya. Ya sekat Algeria. Ya sekat Morocco. Ya sekat habis yang duduk kawasan, yang duduk dubira laut ni, tak boleh masuk sini habis. Tidak tu dah mono kayuh baru siapa pula sini. Marinya kapal laut. Tapi ya sekat dengan kapal laut habis. Kapal laut pergi ke Europe, duduk dalam itu habis. Ada. Lepas tu kapal Turki tu baik. Tu baik daripada Istanbul musim dia hidup di Algeria lah ni. Lah ni Algeria so ya hok tak ada masuk dah. Hok tak ada masuk dalam pakat Algeria ni Jazair. Dah bahasa Arab Jazair. Hok tak ada masuk dalam pakat te negara Arab hok sokong Israel. Algeria so lah ni. Padahal Algeria tu ada Yahudi ramah tu. Ada. Tapi dia tak ada masuk tadi. Turki hidup situ lah ni. Kapal-kapal perai Turki, kapal laut yang besar tu dah, yang baru buat tu, hidup situ lah ni tu. Wallahu alam nak jadi lagu mana, duk pakat lagu mana. Dah. Tapi masalahnya, Turki dan negara mana pun tak boleh nak masuk sikit habuk. Taliban pada 3 hari kemarin pun, minta kepada apa ni, Shishan. Pada Shishan, suruh Shishan tu kecek dengan Vladimir Putin, dengan Rusia, suruh hatta kot yang masuk di setara. Masuk di Gaza. Dia nak masuk tak boleh. Kerana Rusia saat ini tahan dia duduk di Syria. Di setara saat ini dia duduk di tahan Syria. Dia duduk di orang panggil kata duduk di pelabuhan hot Syria. Dia duduk di laut Syria saat ini. Jadi dia nak pergi tak situ tu tak boleh pergi juga situ muda. Poting saat ini tu. Dia kira kata dia salah satu pada negara. Empat negara masuk negara kena berdamai peperangan ni. Damai peperangan. Itu tu jadi dia tak boleh nak tolong juga. Padahal dia nak tolong, dia tak nak tolong, tak tolong, dia tak si tolong ya. Padahal dia tak ada setara katik, dia buat hujah boleh lah. Moga hal nak masuk ke West Bank ni, nak masuk ke Difah Gharbiah, tak boleh, tak sapa di Gaza. Jadi, orang Malaysia, orang Indonesia, duk belarut ke angin sahaja ya lah. Duk inti-inti sahaja, tak boleh nak buat garah buk. Hanya boleh hantar duit. Duit tu boleh hantar. Tapi nak hantar senjata, nak hantar pejuang pun tak ada boleh sorang habuk, tak boleh nak masuk dulu dah. Sebab tu kalau orang tanya tu, Palestin
bersama siapakah yang bersama Palestin sekarang ni? Allah wahdah. Allah satu ya. Allah dan kita lah, dan doa-doa kita. Kita kena ingat molek dah, doa saat ni tu besar tu dah. Kita ingat tu dalam peperangan saat ni ni, Allah SWT raya tu wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Kalau ni, ya ramah dengan mana? Lalu ni ramah dengan bedih. Pegang dengan bedih. Pung-pung bedih. Bapak kita lalu ni kena ramah dengan apa? Allahumma ya Allah, wilah pertolongan kepada ahli Gazah di Palestin. Hak tu perlu bedih kita. Kita sewak, wak-wak, main-main lah dengan doa ni dah. Kerana doa ni, orang panggil kata senjata. Senjata kita untuk nak kalahkan seru kita di sana. Orang panggil kata Yahudi. Yang mana semua saat ni tu, kontrol Yahudi belakang dah. Gapo ni dalam negeri Syria pun Yahudi juga kontrol. Dalam media saat ni yo, sosial media dalam taruh dalam berita semua tu Yahudi saja. Siapa ko gilah dibucu mano kuat Musa Israel saat ni yo, kerana Israel ada dua sancak. Yo kalau ada Israel so kadang-kadang yo Australia, yo ada Israel kadang-kadang yo Angkrik, yo Israel kadang-kadang yo Fransik, Jerman gapo ni, tapi yo Israel tu hak yo hak sah. Sebab tu berperai hak ni saat ni, berperai hak ni ni kuat ya, kuat Israel lari daripada Gaza itu, daripada Palestin tu dah setengah juta, 500 ribu ke lari tu baik. Tak usah jadi tahan pun lari, kerana dia kena panggil jadi tahan ya. Ya umur 18 dia kena masuk tahan. Lepas tu dia kena panggil kelip, bakal lari tu baik. 500 ribu dah lah ni tu baik. Tu baik tu kerana dia ada pasport so lagi. Pasport so lagi. Jadi lani ni sebab kita tengok hak tahan orang Thailand hak kena hak lawan perang hak Hamas lepas ke. Dia klik dia pakai baju gapo? Dera dera Israel. Dera Syiah dera Israel. Padahal orang hak caranya bukan dia deh. Kata dak berhubung belakangnya. Tu. Dia kata Hamas adalah Syiah ataupun ya, Hamas ni Iran. Hamas dak bukan Iran. Ada sakut paus ke buat dengan Iran. Tak ada sakut paut di sisi agama, tak ada sakut paut dengan Syiah. Hamas saat ini, harakah di Gaza saat ini, tak ada sakut paut pun ada. Hak jadi masalahnya, Hamas ni yang hubung dengan Iran saat ini dalam masalah politik. Dia pergi minta bantuan kerana Iran pergi minta kepada ahli sunnah. Ahli sunnah mana terima ya? Ada terima sama. Saudi tak ada terima. Kau ahli sunnah ya? Saudi tak ada terima. Nak gali Arab semua tak ada terima belakang ya. Nak untuk nak beli senjata, nak buat apa. Tak ada siapa terima. Tak ada siapa terima. Mata yang minta tolong. Iran. Iran saat ini tolong dengan duit lagi. Tolong dengan gapo? Dengan ajar buat senjata. Jadi Hamas buat senjata dengan otak Iran tu. Hamas buat senjata boleh berdiri Israel hari ini dengan otak Iran. Tapi aku tak ada pergi dengan akidah Iran di atas. Aku tak ada pergi dengan Syiah. Bahkan aku nasihat Iran baru ni kau Iran hatta tahan Syiah duk pergi dari Syria duk bunuh ahli sunnah banyak sekali. Berjuta-juta ahli sunnah dari Syria selerok habis. Hak mati tu sejuta lebih. Semuanya kuat ni bunuh, kuat Syiah ni bunuh. Siapa ke hari ni dia bunuh lagi. Lepas tu, Syria tu boleh kepada Syiah. Iraq boleh kepada Syiah. Habis learning. Boleh kepada Syiah habis learning. Jadi, dia tak ada hubungan apa dengan Iran bagi Hamas saat ni. Kita suruh ayat kata dia tu, hanya learning ketua-ketua Hamas duduk di kota saja. Kota dengan Turki. Negara lain tak ada. Kalau Europe, negak kalau dia pergi. Tak boleh pergi. Kalau nak duduk dalam Saudi, Saudi kafir dah ya. Buat Hamas ni kafir. Kalau duduk dalam Mesir, ulama ada ulama Mesir hari pun kafir juga dia. Seorang ni, orang mufti Mesir, mufti Mesir hak dulu, Ali Jum'ah. Ali Jum'ah mengkufurkan Hamas ni kuat khawarik. Kuat khawarik orang kata kuat tubik daripada hukum kerajaan. Mana kata, dia tu tak ada boleh minta tolong seorang buat daripada ahli sunnah. Sebab tu serupa dengan ku ahli sunnah Saudi ke pun Amerika mari perang dengan Iraq baru ni lah. Serupa dengan tu ya kata kau minta tolong ya dalam politik ya dalam akidah dak ali. Kayak Saudi minta Amerika mari tu ubah hari Kristian habis dak ali. Serupa dengan tu juga lah kuat mu kena pehe atau jangan dak tuduh atau kucing ah. Tu sebab itulah ayat kata Hamas lawan itu ku ahli sunnah wal jamaah dia tu perang dalam hak adae dia tu sedia dengan akidah yang betul. Dia kuat dia tu ada grup hak kuat ingat Quran kuat ada. Satu kelompok kuat dia Hufaz. Kuat ingat Quran dan kuat nukhbah kuat ulama. Kuat dia tak ada cukup syak. Tapi hanya lah ni berhak perlu ada doa kepada kita. Dan siapa ada nak kata gapo tak bahe. Ya.
Waktu tu berlaku tu, ya ada orang buat. Ada seorang Palestin duduk di Turki. Dia tu main dengan melalui cyber ni lah, melalui internet ni. Dan dia boleh buat mapuh dia tu. Dia tu duduk dalam Turki. Dalam siapa kau musak Israel nak dibunuh dah dia tu dah. Nak ambil buat lari dia lah. Nak buat lari tu balik dari Turki. Tapi kerajaan Turki dia tolong dia, maka selamat dia Alhamdulillah. Siapa kau yang dulu belum ada tu, pergi di Malaysia. Dia kena orang dari Malaysia. Kena tibuk dia modah lah. Tapi dia Turki hubung dengan Malaysia. Malaysia lagi igak dia motor. Boleh lepas. Boleh klik dekat Turki semula. Hak boleh ni sebab dengan saya ayat saat ni. Dia boleh mati semua rancangan hak Yahudi. Yahudi dan Amerika dan negara Arab saat ni ni. Hak nak mati orang itu. Apa ni? Rancangan hak nak gapo dah nak kuasa negara Arab. Israel nak kuasa negara Arab semuanya daripada sumpah saya ayat tadi daripada nahar ila al-bahar. Maksudnya daripada sungai sampai kepada laut, kata baik daripada sungai Nil, sungai Furat sampai ke sungai Nil, mana kata jadi likung pula. Masuk habis negeri Saudi dan laut Merah semua tu masuk habis. Nak hidup di bawah Yahudi habis. Masuk sampai ke Baitullah nak hidup dalam itu lagi. Ya Hamas buat dia pergi surai dulu saat ni tu sebab nak mati hak ni. Kalau tak buat lagu ni tak ada orang khabar. Lo ni semuanya orang pakak khabar habis. Sampai ke orang kafir sendiri pun khabar. Oh kata Palestin ni surai, gambar ni jajah itu. Israel ni jajah Palestin. Lo ni orang tahu, kalau dia tak buat lagu tu orang tak tahu. Orang dalam dunia ni tak tahu. Sebab tu Hamas dia jangan buat di atas dasar orang kata jihadul daf'i. Jihad menolakkan serangan orang kafir. Tak kira serangan sebagai negara, sebab serangan fikiran akidah, serangan dalam akhlak, kira tu jihad dah. Tu Hamas yang buat lagu tu juga tu dah. Tu. Jadi lah ni orang khabar, oh jadi masalah Palestin klik semula. Kerana ulama setiap dunia, ambil fatwa kata wajib bagi orang Islam dalam dunia ni merdekakan Baitul Maqdis. Wajib kena merdeka Baitul Maqdis. Tu. Kita buat kita pun tanggungjawab wajib merdeka Baitul Maqdis daripada gapo ni Yahudi. Kerana dia salah satu daripada masjid yang tiga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kira kata berganda pahala semaya di dalam masjid ni. Di Masjidil Haram 1000, di Masjid Madinah 1000 dan di Masjid Masjid Aqsa 500. 500 kali ganda kalau kita giwak pahala di situ sampai ke seorang sahabat kalau tak boleh gi Rasulullah nak buat ganda kata mu gapo ni muhatta menyok gi suruh punya api tu pingat pelita boleh pahala dah 500 saja kalau. Nabi wis apa setara tu. Pasti kita tak boleh tak saya nak merdeka lagi masjid hak-hak kita sekat-sekat. Tu. Matulah boleh-boleh kepada bukan boleh ada Hamas, boleh ada umat Islam. Ha masalah tu sana. Lah beh tu dah insya-Allah dah. Boleh gambar dah. Tu kalau ada gambar lagi tu mulut insya-Allah kamu dah beh lagi dah. Tapi tak ada gambar. Maka kalau lah tak ada rasa dah cukup dah insya-Allah taala. Ya. Allah ni musuh pula tu. Yang mula hari ma'at marah. Lepas pada maya ma'at. Saya ada baca khutbah kau tu tak ada lagi. Bawa sudah-sudah baca khutbah maya ma'at sudah ni. Bawa duduk sultan tu. Dalam lepas pada 3 jam baca khutbah tu mula surah dah. Dia muhita. Yang mula surah dah. Hari ma'at tu. Yang surah mula-mula tu hari pertama tu mati 5 orang. Buat Palestin mati. Yang dari rumah orang penduduk lalu dah. Dia tak ada terbedir tahang Hamas dah lah. Pakai berdiri legung-legung supaya dia berdiri sebab motu lah. Tapi learning tu ya buat betul. Betul selatai Gazah tu lah. Ya buat blok. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6. Lepas tu jalan 1, jalan 2, jalan 3. Dia kata, dia nak tabuh ke tak. Dia kata pukul 1, masalah ni saya buat jatuh. Pukul 1 lepas zuhur, aku nak surai blok 21. Minta lah blok 21, kalau nak selamat, ya tubik di jalan lorong 12. Jadi ya belum pada nak beli nak perakak. Lepas tu Kuat Khazah kata, memperakak 100 kali pukul tak pergi. Aku nak pergi mana? Mana tu? Hak ni pelan nak wi ahli Khazah tubik ni. Nak wi ahli tubik nak pergi Mesir bila ni. Hak pergi hak ni hak yang dua ni, yo hatah lalu dah pelan yo siap lalu dah. Yo wi kepada ahli Khazah tengok hak ni. Nak selamat, mu tubik. Mu tak selamat, mu mati situ.
Tu pun orang kata kau tak terima hak ni. Lagu mana pun tak terima. Kerana ya tak siap dah. Gapo ni masuk Mesir 100,000, 110,000 orang. Masuk Turki 80,000. Masuk di di Erop 33,000. Masuk di Yaman 30,000. Ya tak siap dah. Hak yang nak hantar demo ni tubik ni. Buat ahli Gazah ni lah. Kalau ada lagi tu, dia nak hantar tubik lagi. Nak hantar tubik gimana? Pak Tina Gagal ni. Mesir, Turki, Yemen, Iraq. Dia nak hantar demo ni gitu. Lepas tu, tak apalah abang tua tu, buat yang nak pergi buat rumah, nak buat apa tu, semua tu nak suruh kepada UN Melaka. Ahli Gazah kata ni bawa minggu. Bukit Iraq, negeri ku. Sini pak ku, aku tak pergi. Itulah. Jadi kalau tak ada pun insyaAllah ta'ala deh, pentingnya kita berdoa banyak-banyak kepada ahli razak supaya mereka boleh pertolongan Allah SWT. Kerana dengan doa ni lah orang panggil kata Allah SWT beri kemenangan dan pertolongan yang penuh kepada ahli razak. Kita kena ingat akhirnya saya nak ayat kata kalau ditanyakan kenapa kah apa ni ahli razah tu kena kena pergi kena belok kena likung tak lihat tak ada minyak tak ada makan ni 75 tahun orang razah dia buat lagu mana dia kata li annana indallahi khairun lil abrar buat ahli razah dia buat kata kerana kami di sisi Allah orang yang paling bersih sekali ayat Quran ni indallahi khairun lil abrar kerana kita di sisi Allah SWT sebaik-baik dan sebersih-bersih manusia. Jadi awak lagu tu. Nah, tu. Lepas tu gena kau apa ni apa ni orang panggil kata kemenangan saat ni ni. Politik pun tak ada mene, lepas tu fikrah pun tak ada boleh jadi mene. Apa ni manakah hubungan kamu dengan Allah SWT? Mu nak sapa gapo kepada dunia saat ni ni dengan politik mu dan dengan gapo ni fikrah mu fikir mu saat ni ni kuat yang jawab kata kuat kami ni Tuhan telah beli kuat kami ni Tuhan telah beli diri kami dan harta kami beli dengan gapo beli dengan syurga beli dengan syurga kuat yang jawab lah kata lepas tu dia kata gapo dia kata wallahi ya demi Allah ayat Quran kata inna lanansuru rusulana sesungguhnya kami akan beri pertolongan kepada rasul-rasul kami beri rusulana sini ni lepas tu orang panggil kata Allah SWT alawi kepada mereka saat ini kemenangan perjuangan mereka saat ini dia pergi ambil pihak kata kan menang di sini menang sini kata apa dia kata nahnu la nuqatil min ajlin nasr nahnu nuqatil min ajlil jannah kami perih adalah bukanlah kerana kemenangan kami perih kerana kami nak kepada syurga kerana sahabat Rasulullah SAW berjuang dulu tak ada siapa boleh tengok natijah lama daripada sahabat tak boleh tengok natijah dari negeri di Madinah okay. Tapi dia boleh dak pahala boleh negara sana. Dia boleh boleh terutama daripada hak demo ni lagi. Sebab tu dalam hidup kita bukanlah kita berjuang untuk nak nampak kemenangan. Hanya kita buka jalan untuk demo jual itu pun kita sudah menang. Situlah rakyat Gaza dan rakyat Palestin dia pergi dengan orang panggil kata paling kemah sekali dan dalam hak ada mereka tu boleh mengaku kata Allah Subhanahu Wa Taala telah membersihkan mereka saat ini. Orang panggil kata satu sunnah. Satu sunnah yang mana Allah Subhanahu Taala nak wi kepada umat wi tahu kata apa. Sunnah sini ni orang panggil kata sunnah menzahirkan orang panggil kata orang yang ada pertolongan daripada Allah dan satu sunnah ialah menzahirkan orang yang mana nete Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat tu menih hak besar sekali ni, menih al-juz'i, menih hak sekerat. Orang panggil menih sekerat lagu mana? Tak ada nampak natijah. Dia nampak sekadar dia buka jalan lagi. Patutlah ni Hamas dia buka jalan jihad kepada ahli Palestin. Boleh jadi ahli Palestin akan keluar jihad habis. Dan juga boleh jadi negara Arab pun akan bangkit. Akan buka jalan jihad semula. Kerana walaupun mati ahli Palestin semuanya, kok tinggalnya siapa? Musa sahaja.
Kita berharap tu. Nah, Fir'aun dulu. Kau yang nak bunuh. Yang nak bunuh semua. Yang bunuh habis. Anak beranak. Anak budak kecil beranak habis. Dah. Tapi siapa yang hidup? Nabi Musa seorang yang hidup. Nah, bila Nabi Musa hidup saat ini, menik, kalau ada Fir'aun, mati dalam laut juga Fir'aun. Lepas tu, Hamah ni pun, walaupun hak ni mati, hak ni mati, hak ni mati, dah akan tinggal Musa seorang tu. Hak akan nak matikan Israel. Yeah. Ah, siapa tak tahu daripada karang itu. Itulah. Hak paling kita kena pahal sini ni, jangan kita putus asa, jangan kita putus rahmat Allah SWT, kata, eh, Hamah ni siapa nak beri pertolongan. Nah, kita kena ingat kata, hum indallahi khairul lil abrar, mereka di sisi Allah SWT sebaik-baik hamba Allah SWT dalam perjuangan mereka. Yeah. Menih. Curak menih. Nah, kita tak situ sudah. Curak menih. Nah, wallahu alam. Maka Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afin fi kulli makan. Allahumma anjil al-mustada'afin min al-mu'minin fi Ghazati Filastin wa fi kulli makan. Bi rahmatika ya qawiyyu ya aziz. Ya zal jalal wal ikram. Ya qawiyyu ya aziz. Ya muntaqim. Intaqim li ahlina fi Ghazza. Allahumma ahsi اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم اشدد وطأتك عليهم اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد بين صفوف المسلمين واغفر لهم برحمتك يا غفور يا رحيم اللهم يا الله انزل على اليهود البأس الشديد اللهم اجعل من المؤمنين اللهم اجعل من بين المؤمنين بأسا شديدا كما وعدتنا في قرآنك العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته